Assalamualaikum, betulnya anak sehat. Karya Bu, sebentar lagi ya Bu. Uh, oh iya, silakan, silakan. Alhamdulillah ini Pak Bagja sudah sudah hadir, Pak Prodi S1. Oh iya. Yeah. Assalamualaikum.

Assalamualaikum. Pak. Ya, Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih. ini audiennya siapa saja Pak mahasiswa mahasiswa aja Bu sama ya dosen-dosen yang yang berkenan bisa mengikuti kami undang semua sih Bu Oh begitu ya ya Kecuali Kali... mungkin yang lagi praktikum offline Aha. nanti mereka dengerin via YouTube Oh gitu uh, yeah. kalau penggantinya Pak Cece siapa Pak Bu Retno Bu Retno Oh ya, ya. Kemarin saya kan kontak-kontakan sama Prof. Ajeng ya? oh. Sama Prof. Ajeng Jadi sekalian izin beliau Oh iya iya Kan di medsos mesti muncul Bu Nanti kalau nggak izin sayanya Iya oh. <laughs> iya Pak, nggak apa-apa Kan saya juga udah minta suratnya Biar saya enak juga ya. ada surat tugas ya Baik Bu, sebagaimana tadi kami sampaikan, 8.10, kita mulai saja ya Bu. Iya, Mangga. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya banggakan, saya hormati Ibu Dr. Tiana Melinda. Alhamdulillah, koordinasi singkat kita bisa menghadirkan Ibu pada Kuliah pakar pagi hari ini yang saya hormati, Pak Subagja, Kaprodi S1, kemudian ada Pak Mirsa, Ketua Pengembangan Kampus. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan mendapat ilmu yang bisa jadi dan memang akan melanjutkan diskusi kita dengan Prof. Julis kemarin. Ya. Jadi kalau kemarin kita bicara vaksinasinya, ya, hari ini mungkin salah satu contohnya nanti mungkin adalah bagaimana vaksin itu dibuat. Jadi kalau saya merenung, gitu. Ya, jadi memang ada penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan, uh, bisa disembuhkan dengan obat atau dicegah, gitu, ya. Tapi ada juga penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan, ya. Biasa orang menyebut penyakit degeneratif, gitu ya, yeah. bisa sembuh. Walaupun apoteker lebih senang kalau penyakit <tuk> degeneratif, <tuk> karena omsetnya jalan terus. Gitu. <tuk> Kemudian uh, ada penyakit-penyakit yang karena takdir, ya. ya yeah. Sebabnya kita nggak tahu, tapi Allah menguji kita supaya sabar, gitu ya. Uh, termasuk mungkin orang asma, gitu ya. Asma yeah. ini kan sebabnya terlalu sensitif, gitu, ya. Sembuh nggak bisa, nggak <laughs> hilang-hilang sembuhnya. Cuma mungkin serangannya berkurang. Gitu, ya. nah, begitu. Uh, kalau kita lihat uh, di Indonesia mungkin hari ini, ya, uh, omset obat itu luar biasa sebetulnya. Cuma, Bu Dokter Tiana, mungkin kalau di apotek, Resep itu sudah enggak ada, Bu. <laughs> Dengan era konsep BPJS ini kan sebetulnya resep tidak ada. Resep hmm. uh, sulit sekali kita dapatkan. Gitu ya. Tetapi uh, tetap secara makro, uh, omset obat ini kan meningkat. Ya. Bahkan obat-obat alternatif jauh lebih meningkat. Gitu. Dan ini mungkin menurut saya sebuah peluang. Kan. Hari ini kita menghadirkan Ibu. Ibu ini tokoh bioteknologi, ya teknologi bioteknologi ini mungkin ilmu masa depan sebetulnya, tetapi luar biasa enak. Hari ini kita terkaget-kaget dengan uh, apa? 4.0 ya, uh, semua dulunya boro-boro kuliah kayak, kayak begini. Tapi mau tidak mau satu tahun ini kita harus membiasakan diri dengan teknologi informasi. Ya. Dan kita sudah terbiasa. Kuliah pakai Zoom kayak, ya ini kayak hadir saja, saya sama Pak <silence> Bangsa kayak memang betul-betul sama saya, sama Ibu, jadi uh, jarak itu bukan bukan sesuatu hal ya. Jadi kalian nggak <silence> boleh bolos <silence> karena gampang masa kuliah hari ini dari mana saja kita bisa kuliah ya. Suatu saat nanti semua ini akan diganti oleh robot. Nah, itu teknologinya. Tetapi saya membaca juga suatu saat obat itu akan diganti dengan obat-obat biologi. Jadi Tadi ya yang saya sampaikan penyakit degeneratif yang katanya nggak bisa sembuh karena kerusakan di organ bisa jadi nanti dengan teorinya ibu Tiana ini organnya bisa diganti, ya bu ya ginjalnya yeah. bisa diganti mungkin hari ini baru kulit yang diganti ya. lewat apa istilahnya bu ya sel cell gitu ya uh, sel kulitnya bisa diganti yang ya kalau saya mungkin diganti ke banyak semua sih mau dikacai apa? Dan kalau luka bakar itu bisa dikacai semua. Ya suatu saat ginjal pun gagal ginjal ginjalnya bisa dikanti. Nah, Ginjal baru, gitu. Bukan donor ginjal baru dari uh, menumbuhkan selnya, gitu. Nah, Begitu juga uh, penyakit penyakit yang hari ini kita apa mungkin terlalu paranoid juga ya, kayak penyakit virus covid ini. Kita bisa mencegah dengan vaksin, ya. Gitu. Nah, ini juga menjadi produk biologi, gitu ya. Mungkin kalau ditampus di S1, di apoteker mungkin belum terbayang ya bu, kayak apa, gitu. Tapi nanti mohon ibu beri gambaran, uh, bayangan kepada kami sebetulnya masa depan bioteknologi di dalam farmasi ini kayak apa. Ini uh, karena saya Uh, ini ilmu masa depan ini bakalan nanti booming kayak hari ini kita COVID kemudian id ini gitu suatu saatnya ya nah, kita kan nggak tahu kapannya begitu ya. Gitu. yang kedua uh, teman-teman apoteker ya, Ibu Tiana ini panitia nasional jadi beliau ini kenal benar karakter soal Uh, kompetensi apoteker harus apa karena yang menyusun itu beliau. <laughs> Jadi kompetensi S1 kompetensi apoteker sebetulnya ini yang menyusun beliau. Sehingga beliau tahu banget apa yang harus kita kuasai ya uh, untuk mempersiapkan diri. Karena ini ada bu angkatan ketiga kami apoteker dan angkatan keempat yang mungkin gabung ya hmm. agar uh, gabung di sini. Uh, karena mereka yang uh, lagi PKPA di, di KF. Sebagai materinya kombinasi offline online, gitu. uh, mereka uh, saya minta kalau bisa uh, gabung dan saya lihat ada beberapa yang gabung. Gitu. Kalau yang angkatan -angka, 4 mungkin mayoritas gabung karena mereka kuliah, kuliahnya sama, bu kombinasi offline online, gitu ya. Mungkin uh, onlinenya 20, 30 persen, uh, uh, offline-nya offline-nya 30 persen. Uh, online-nya uh, tadi untuk anak-anak kita yang S1 kami yang praktikum sudah offline bu uh, kecuali Bapak. responsi sama uh, diskusinya tapi kalau oh. lab sudah offline ya yeah, yeah, yeah. kemudian kuliahnya uh, dari 14 kali tatap muka minimal 2 bu kita offline hmm. minimal dua begitu karena uh, tetap akan uh, kurang nyambung gitu uh, tapi ya eh, semoga ini kita sudah terbiasa dengan Zoom, sehingga nanti pemaparan Ibu ini bisa membuka cakrawala kami mengenai uh, sediaan biologi uh, bagi pengobatan hari ini. Begitu Bu waktu sepenuhnya saya serahkan ke Ibu, karena saya juga akan ikut mendengar. Teman-teman, semuanya yang ingin bertanya, ya silahkan ya. tulis di chat. Ya. Ya. Silahkan tulis di chat. Bapak pada nanti lupa tulis pertanyaannya, nanti akan kita pilih. Ada biasanya pertanyaannya mirip-mirip kalau ditulis duluan itu, uh, Baik, terima kasih. Saya sepenuhnya saya hadirkan kepada ibu Diana. Iya, terima kasih Pak Asro. Uh, sebelumnya seperti waktu kita bicara di WA, saya, boleh saya tahu uh, di sini kan sudah diajarkan tentang bioteknologi ya? Sudah ada mata kuliahnya ya? Mata kuliahnya wajib ya Pak ya? wajib. Terus ada di semester berapa ya Pak? Pak Bagja, bioteknologi ada di semester berapa? <laughs> Saya juga nggak hafal Semester satu? Enam. Oh enam. Oke. Okay. Ada enam. ada praktikumnya Pak? Sudah ada praktikumnya enam. belum? Apa saja ada Pak Bagja di di anggota Pak Bagja? Praktikumnya kayaknya. Iya. Praktikumnya apa Pak Bagja? biologi molekuler ya, bukan bioteknologi ya Pak. Eh uh, masih di mute Pak. Iya. Pak Bagja di unmute. Mas Yegi, ya. Pak Bagja di ya, ya, nah, sedang, ya. ya. supaya Praktikumnya saya tahu. Praktikumnya belum, belum Bu. Belum, belum. Lalu teori ya. biologi molekuler teorinya. dengan biotek Bu. Uh, iya. Wajib dua-duanya. Yang mengajar, dua mengajar siapa Pak? Kalau biotek saya Bu. Alhamdulillah. Saya sendiri. Iya <laughs> iya ya saya biar saya tahu bahwa memang sebetulnya anak-anak sudah terekspos ya dengan biotek ya, ya. semester ya. 6 ya Pak ya. Oke berarti eh, harusnya sudah menguasai dasar-dasarnya anak-anak ya Insya Allah ya. Jadi nggak terlalu susah juga untuk eh, kita bercerita seperti itu. Terima kasih Pak Bagja. Jadi ya, kalau maaf, saya maaf. tadi eh, kata Pak Aslu saya adalah tokoh biotek kayaknya terlalu jauh ya Pak mungkin sekitar eh, 10 tahun yang lalu mungkin ini gara-gara eh, ya gitulah mungkin Pak Bagja juga merasa ya kalau kita bicara tentang bioteknologi pada saat saya pulang di 2007 eh, saya selesaikan S3 saya di ITB pulang ke kampus bingung kenapa karena labnya nggak ada alatnya nggak ada bahannya nggak ada itu kan masalah biotek kan itu ya pak, betul, padahal, betul. Padahal, padahal kita tuh pengen segala macam gitu. Jadi akhirnya eh, yang saya pikirkan sebelum saya bisa melakukan bioteknologi, saya harus melengkapi sarana prasarana. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita naik ke struktural. Jadi akhirnya seperti bapak saya juga eh, waktu itu jalankan jadi kaprodi dengan Kak Prodi, kemudian mulai ada hubungan ke sana sini, akhirnya dapat grant dan baru bisa bikin uh, apa uh, lab seperti itu yang sekarang ada labnya di kami. Tapi ya akhirnya seperti itu Pak, jangan kayak saya, saya Pak ya, nanti kalau sudah dapat labnya, kembali lagi ke lab. Kalau saya malah keterusan, terus akhirnya malah ngurus UKAI, ngurus segala macam. Jadi saya banyak lupa bioteknologinya. Jadi alhamdulillah pada hari ini Pak Asrul itu mengembalikan saya pada uh, keilmuan saya. Kata orang keilmuan saya katanya keilmuannya kurikulum, Pak. <laughs> jadi, jadi pada hari ini saya kembali keilmuan saya adalah bioteknologi. Ya. Yeah. Saya akan coba waktu itu kita ngobrol dengan Pak Astro, kita mau ngobrol apa nih biotek? Karena biotek itu kan luas banget. Gimana kalau kita e, bicara pemanfaatan bioteknologi dalam farmasi? Ternyata saya aduk-aduk itu sampai 200 slide, Pak. Bingung saya motongnya. Akhirnya saya coba kira-kira e, nih e, apa saja yang penting yang terkait dengan farmasi. Karena kalau Farmasi sama biotek itu punya uh, kesamaan dua-duanya ada aplikatif jadi uh, dia bisa masuk kemanapun kok Farmasi itu kan ke makanan masuk ke obat masuk kemana-mana masuk dan biotek juga hal yang sama jadi kita uh, saya izin dulu untuk share screennya ya Pak Oke, okay. ya, alhamdulillah adik-adik uh, sekalian, bapak-ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu Terima. lagi uh, dalam kuliah tamu ini. Saya hanya coba me men-share sedikit pengetahuan saya tentang bioteknologi. Sekali lagi karena saya tadi sudah cerita bioteknologi itu luas sekali gitu. Nah. Uh, kalau dari uh, definisi kita tahu bersama bio itu kan uh, sesuatu yang sifatnya biologis ya sesuatu makhluk hidup. Teknologi itu adalah suatu proses atau suatu teknik. Jadi kalau kita bicara tentang definisi bioteknologi sendiri itu adalah suatu teknik yang dia melibatkan makhluk hidup, baik itu secara utuh. Atau bagian daripada makhluk hidup, atau produk dari makhluk hidup itu, kenapa kita bisa memanfaatkan itu? Karena kita sudah mendapatkan uh, kedudukan dari Allah bahwa kita adalah... Seorang e, pemimpin gitu ya, jadi kita khalifah di mana kita bisa memanfaatkan makhluk lain, baik di keseluruhan bagian atau produknya, adalah untuk menyelesaikan masalah pada manusia. Jadi, itulah enaknya jadi khalifah, kita bisa menggunakan semua makhluk lain seperti itu, nah bioteknologi sendiri adalah suatu ilmu aplikatif jadi dia lahir dari pertemuan berbagai macam ilmu yang kemudian diaduk-aduk dan kemudian melahirkan suatu ilmu aplikatif seperti juga Farmasi jadi kita lihat Farmasi itu Irisannya banyak sekali karena dia memang berasal dari berbagai macam ilmu pengetahuan sama dengan bioteknologi. Jadi kalau kita lihat ini ada pohon keilmuan daripada bioteknologi, kita bisa lihat akarnya. Ini adalah ilmu-ilmu yang menyusun bioteknologi itu sendiri. Jadi ada Uh, di situ ada human ada animal uh, plant anatominya fisiologinya kenapa karena kita akan melakukan rekayasa itu menggunakan celah dalam human animal plant mikro seperti itu kita akan lihat adanya mikrobiologi kemudian juga karena levelnya adalah uh, apa sel maka kita juga mempelajari tentang molekular dan sel biologi kemudian karena produknya ada tentang imunologi ya tentang imun ada vaksin dan lain-lain kita juga harus menguasai imunologi. Kemudian pada saat rekayasa itu kita meng, me, me, mengubah-ubah alur e, metabolisme, alur jalur metabolisme maka kita harus menguasai biochemistry. Yang kita gunting jelas itu adalah materi genetik maka kita harus menguasai genetik. Dan pada saat kita memproduksi kita akan melakukan fermentasi maka kita harus menguasai teknik kimia. Dan karena banyaknya sekali data ATGC yang jumlahnya bisa ribuan, maka tentu saja kita memerlukan computer science. Jadi mata kuliah-kuliah eh, ini yang memang harus kita dapatkan dulu sebelum kita bisa bicara tentang bioteknologi. Kuasai dulu ilmunya baru kita bisa bicara. Nah, semuanya ini kemudian eh, berpadu sehingga jadi diambil dari berbagai macam ilmu sehingga mereka melahirkan suatu ilmu yang sebut sebagai bioteknologi dan ilmu itu dasarnya adalah Biologi molekuler, yang dimana dalam biologi molekuler itu mereka melakukan suatu rekayasa genetik dan analisisnya karena dia melibatkan banyak data maka dia harus menggunakan computer science. Sehingga computer science yang ada di dalam bioteknologi berkembang menjadi ilmu sendiri yang disebut sebagai bioinformatik. Nah, itu yang menjadi batang daripada ilmu keilmuan dari bioteknologi dan kita bisa lihat di atasnya di cabang-cabangnya adalah penggunaan daripada bioteknologi. Jadi, itulah sebabnya kenapa bioteknologi itu tidak bisa dimiliki oleh salah satu fakultas. Saya ingat waktu sekitar tahun 2008 Uh, kami menyusun uh, membuat S2 bioteknologi. Yang jadi masalah adalah menempatkannya di fakultas apa. Karena semua merasa memiliki, pertanian merasa memiliki, peternakan juga, farmasi, apalagi kedokteran, sehingga kemudian bertengkar gitu. Ini mau disimpan di mana? Sampai akhirnya uh, kita berunding dengan para GB akhirnya biotek ini nggak bisa disimpan di salah satu fakultas. Dia ada di pasca sarjana bersama dengan ilmu budaya dan lingkungan. Jadi memang dia adalah ilmu aplikatif yang ada di mana-mana. Jadi kalau misalnya adik-adik sekalian punya kesempatan kerja di lab bioteknologi, jangan aneh kalau kalian akan ketemu sama orang pertemakan, pertanian dan segala macam. Kadang-kadang dari Fakultas Hukum pun ada karena ada yang melakukan analisis produk-produk bioteknologi secara hukum seperti itu. Jadi kalau kita lihat kelompok-kelompok aplikasi daripada bioteknologi kita bisa lihat adanya yang di lingkungan, ada yang perikanan, kemudian juga ini ada yang apa pertanian. Kemudian kita lihat juga dia merambah ke forensik. Ya, di situ kita lihat sekarang pada kasus-kasus misalnya kemarin kita ada pesawat jatuh, itu ada deteksi yang menggunakan DNA forensik. Kemudian kita lihat juga ada yang daerah kita yaitu tentang farmasetika, tentang healthcare atau disebut sebagai medical biotechnology. Kemudian juga ada drug development sendiri yang khusus seperti ini, kemudian juga karena ilmu ini adalah suatu ilmu yang apa ya? Saya masih ingat waktu tahun 1995 saya skripsi pertama tentang biotek itu saya dibilang mempelajari ilmu setan. Kenapa? Karena uh, berani-beraninya gitu menggabung-gabungkan makhluk hidup uh, menjadi suatu makhluk hidup sendiri gitu. Dan uh, dan itu bisa saja kemudian melahirkan monster seperti kita lihat film-film di Jurassic Park gitu. Maka untuk mencegah terjadi hal tersebut maka bioteknologi adalah ilmu yang begitu ketat di di apa ya di dijaga oleh berbagai macam aturan kita bisa lihat ada regulatory yang khusus seperti itu nah lalu di manakah letaknya Farmasi harus mempelajari bioteknologi jadi kalau kita lihat begitu luasnya bioteknologi ternyata farmasi itu tidak hanya berada di dalam uh, medical biotechnology. Di dalam jenis-jenis bioteknologi yang lain yang melangkut, menyangkut peternakan, pertanian, farmasi tetap terlibat. Jadi kita bisa lihat ini adalah uh, kelompok bioteknologi yang paling tua yaitu tentang mikroba. Di mana yang penggunaannya yang paling tua adalah pembuatan bir, wine, roti, kayak gitu-gitu ya itu adalah fermentasi. Nah, baru tahun 1960 kita mengenal apa yang disebut sebagai genetik dan uh, molekuler biologi ya karena pada tahun 1960 itu perang dunia sudah berakhir orang kembali ke dalam ilmu pengetahuan dan yang hal pertama yang mereka menarik adalah diri mereka sendiri jadi mereka mempelajari mere uh, diri mereka sendiri sampai tingkat molekuler dan kemudian dari tahun itulah kemudian penemuan penemuan luar biasa di, di dalam biologi molekuler yang melahirkan uh, bioteknologi baru yang tadinya masih ke arah fermentasi sekarang bergerak ke arah rekayasa genetik. Nah, pada bioteknologi mikroba ini kemudian ditemukan ada tiga metode utama yang menjadi bioteknologi medurin yaitu adalah gen cloning, genetic engineering, dan rekombinan DNA teknologi. Saya yakin adik-adik semua sudah paham tentang ini. Hanya kalau kita lihat di film-film apalagi kalau kita filmnya Jurassic Park kita bisa melihat sekali ya bahwa orang yang menulis buku tentang Jurassic Park itu menguasai ilmu ini. Dan uh, Ternyata ilmu teknik-teknik eh, yang ada itu sebetulnya bukan suatu teknik tersen, eh, apa satu teknik tetapi sebetulnya adalah tiga teknik. Yang pertama ada gene cloning yaitu gene cloning itu adalah kita pengen tahu di manakah letak suatu gen. Jadi misalnya kita ingin tahu gen yang menentukan rambut kita keriting itu ada di mana ya kemudian kita memperbanyak maka itu sebagai gene cloning. Kemudian kalau genetic engineering kalau kita sudah dapat tahu gennya, kita pengen manipulasi supaya dia bentuknya berbeda, maka disebut sebagai genetic engineering atau rekayasa genetik sedangkan rekombinan DNA teknologi adalah menggabungkan dua DNA dari sumber yang berbeda. Nah, pada saat di jurassic park kita bisa lihat ketiga-tiganya berlangsung, terutama rekombinan DNA teknologi karena kita bisa lihat lahirnya dinosaurus dinosaurus itu adalah hasil pengetahuan yang didapatkan dari nyamuk Ya, yang dia terperangkap dalam fosil gitu. Kemudian bagian-bagian yang kosong mereka tutup dengan DNA dari katak seperti itu. Jadi kita bisa itu rekombinan teknologi dan kita bisa melahirkan makhluk-makhluk yang sudah punah seperti itu. Nah, inilah yang disebut sebagai dasar daripada bioteknologi modern. Anak-anak yakin saya mahasiswa kita sudah paham ini semua. Apapun bidang ilmunya, mau di pertanian, peternakan, farmasi, atau kedokteran, selalu menggunakan ketiganya tadi. Yang berbeda adalah eh, gen yang diinsersikan. Jadi, kalau kita lihat, eh, kalau kita mau menggabungkan. Apa teknik-teknik tadi? Kita yang pertama adalah melakukan gene cloning. Kita kenali dulu daerah mana yang mau kita clone. Misalnya saja, ini adalah gene insulin. Kita kenali, kemudian kita isolasi DNA-nya seperti ini. Kemudian kita potong supaya dia bisa banyak, maka kita harus memperbanyaknya menggunakan plasmid. Nah kemudian kita selipkan ke dalam sini. Nah di luar sini dia tidak akan bisa memperbanyak, maka dia harus ditransformasikan ke dalam sel hidup. Nah, di dalam sel hidup dia akan melakukan perbanyakan di mana plasmid tersebut juga akan memperbanyak diri dan pada saat dilakukan transkripsi dan translasi, maka protein-protein yang dikode oleh gen yang kita titipkan akan dihasilkan. Nah, perbedaan-perbedaan dari bidang-bidang tadi adalah di antara gennya. Kalau kita di farmasi yang kita insersikan misalnya adalah gen insulin, growth hormone, tapi kalau orang-orang pertanian yang diinsersikan ada adalah misalnya gen untuk pest resisten dan lain-lain, tapi tekniknya sama. Jadi kalau di lab biotek itu senang sekali karena kita bisa bertemu dengan banyak orang. Nah, eh, kenapa kita melakukan manipulasi? Kita karena kita memang manusia yang tidak pernah puas gitu. Jadi kita menginginkan banyak hal yang bisa mempermudah hidup kita. Misalnya saja kita eh, memerlukan berbagai macam enzim enzim itu bisa dipakai untuk berbagai macam hal dari mulai untuk obat ya atau ada juga yang untuk misalnya makanan seperti kita lihat hari ini kita bisa makan es krim walls yang dengan rasa yang sangat lembut itu karena menggunakan enzim atau kita bisa menggunakan celana jeans yang tidak keras itu juga karena menggunakan enzim Kemudian juga dengan adanya enzim, maka proses produksi yang lama bisa menjadi lebih cepat. Yang lain adalah melakukan dekontaminasi. Jadi misalnya saja untuk farmasi itu selalu produksinya akan ada waste ya. Dan kita bisa menggunakan berbagai macam teknik ya, atau bakteri-bakteri yang bisa menguraikan produk-produk limbah daripada farmasi. Kemudian mikroba-mikroba ini menjadi penting. Kenapa? Karena Pertama kali dilakukan rekayasa genetik adalah pada sel mikroba, karena sel mikroba itu satu sel adalah satu makhluk hidup, sehingga kalau kita rekayasa akan terlihat perbedaannya. Beda dengan kita, kalau kita rekayasa satu sel yang susah untuk kelihatannya seperti itu. Jadi, kalau kita mau melakukan produksi, enak sekali kalau kita bisa menggunakan mikroba. Bisa kita produksi, misalnya human medicine seperti insulin dan human growth hormone. Nah, jadi kalau kita lihat di bioteknologi mikroba, farmasis juga bisa terlibat. Lalu bagaimana dengan agriculture? Kayaknya kita nggak di pertanian deh, Bu, gitu ya. Kita tahu bahwa produk daripada agriculture disebut sebagai GMO atau genetically modified organism. Kalau plan ya berarti genetically modified plan. Nah, kita bisa terlibat juga di dalam sini. Misalnya saja kita tahu ada suatu tanaman yang namanya purwoceng. Purwoceng itu adalah bahan untuk berbagai macam obat terutama jamu ya jam, jamu tradisional gitu purwoceng ini sangat sulit ditemukan karena dia adanya di puncak-puncak di, di gunung dan karena banyak sekali yang menggunakan maka purwoceng ini e, semakin sulit dicari nah kalau kita sekarang mau bermain dengan rekayasa dengan pertanian bisa saja kita cari gen-gen apa yang memproduksi metabolit-metabolit yang memang diperlukan dalam purwoceng Kemudian gen-gen ini kita insersikan misalnya pada jagung, pada stroberi dan lain-lain sehingga kita tidak perlu mencari perwocengnya. Jadi bisa saja kita melakukan penelitian itu bersama-sama dengan orang pertanian. Jadi niatnya dengan menyelamatkan tanaman-tanaman yang metabolitnya luar biasa yang kita sekarang bisa dapatkan di tanaman biasa seperti itu. Nah, tanaman-tanaman ini merupakan pilihan kedua setelah kita memproduksi gen kita di dalam Mikroba. Kenapa? Karena kalau di dalam tanaman kita tidak perlu memeliharanya secara steril. Kita bayangkan kalau kita instalasikan pada uh, mikroba, mikroba itu harus dipelihara secara steril. Tapi kalau di tanaman tidak. Kita instalasikan dan dia bisa tumbuh seperti biasa di dalam di atas tanah gitu. Dan kita bisa tetipkan tuh macam-macam mau vaksin bisa, antibodi monoklonal bisa, dan kita melakukan prosesnya disebut sebagai molecular farming. Dan itu mudah sekali. Jadi apa tanaman-tanaman ini juga ya edible ya bisa mudah dimakan. Kalau kita lihat lihat orang Jepang, orang Jepang itu adalah bangsa yang paling takut disuntik. Mereka itu menitipkan vaksin, vaksinnya itu di dalam tanaman. Jadi, mereka kalau misalnya vaksin itu, misalnya makan stroberi, di mana di dalam stroberinya itu ada gen yang menghasilkan protein, protein virus. Jadi, misalnya seperti COVID gitu ya, kita ambil saja. Eh, apa RNA-nya jadi DNA kan kalau dia virus virus RNA jadikan DNA DNA-nya kita insersikan dalam stroberi maka dia menjadi vaksin seperti itu jadi mereka eh, termasuk bangsa yang sangat tak takut disuntik sama ternyata sama bangsa kita ya banyak yang cerita disuntik vaksin jerit jerit seperti itu nah eh, tekniknya eh, kalau saya terus terang saya lebih suka dengan eh, dengan tanaman walaupun tanaman itu punya kesulitan tersendiri Kenapa? Karena dia punya batang yang sangat keras. Maka kalau kita mau menginsersikan ke dalam tanaman, kita harus baik-baik pada satu bakteri yang namanya Agrobacterium tumefaciens. Karena apa? Bakteri ini mampu menembus uh, tanaman dan dia bisa menginsersikan gen titipan kita kepada tanaman tadi. Jadi kita bisa membuat tanaman itu mem memproduksi apapun yang kita inginkan dengan teknik seperti itu. Uh, ini yang juga dikuasai oleh orang, pertanian. Jadi kita bisa lihat mereka membuat misalnya bitikon. Bitikon itu yang diinsersikan adalah gen dari Bacillus thuringiensis. Ya, Bacillus ini punya punya racun namanya racun BT. Racun BT ini kalau dimakan oleh serangga, serangganya mati, tetapi racun BT ini tidak berpengaruh pada manusia. Jadi mereka bisa menghasilkan suatu jagung yang dia tahan terhadap hama tetapi jadi dia dipeliharanya gampang, tetapi dia bisa juga aman pada manusia. Produk yang lain yang bisa kita bisa lihat ini adalah Golden Rice. Ini Golden Rice ini adalah beras yang dititipkan karoten. Ini biasanya titipan daripada ibu-ibu muda, karena biasanya mereka itu agak kesulitan untuk memaksa anak-anaknya makan wortel gitu padahal di sana banyak sekali ada vitamin, ada karotin, dan lain-lain. Mereka meminta dititipkannya pada beras. Kita akan lihat bentuknya adalah golden rice. Nah, cara memasukkannya bisa kita eh, tadi menggunakan teknik pakai agrobakterium. Ya, sebetulnya nggak terlalu sulit pakai agrobakterium. Eh, cuma dikultur bersama pada suhu tertentu. Nanti agrobakteriumnya masuk di mana agrobakteriumnya udah kita titipkan gen kita. Lalu eh, supaya lebih gampang pada saat eh, supaya apa, infeksinya gampang bisa kita juga melakukannya menggunakan kultur jaringan. Jadi kultur jaringan kalau kita lihat gampang seperti pada apa ya anggrek ya seperti itu perbanyakan anggrek itu menggunakan kultur jaringan kita bisa gabungkan dengan infeksi menggunakan Agrobacterium. Kemudian bagaimana dengan animal? Apakah farmasi juga terlibat ya? Karena selain tadi pada mikroba, pada tanaman, kita juga bisa menggunakan hewan sebagai bioreaktor. Tapi masalahnya kalau pada hewan kita kan nggak bisa petik masa kita petik telinganya kita petik matanya kan nggak mungkin jadi yang kita bisa lakukan kita harus menitipkan gennya pada female jadi binatang yang betina kenapa karena kita akan mendapatkan Produknya itu pada susunya. Jadi, kalau misalnya tadi kita mau mendapatkan vaksin itu pada stroberi, kalau kita pada animal, kita akan meminum susu. Di mana dalam susunya itu ada protein, virus, sehingga kita akan mendapatkan imunitas. Kalau sudah minum susu, itu kemudian akan menghasilkan antibodi dan antibodi itu akan melindungi kita. Kemudian animal biotechnology ini juga menyediakan lahan lain buat buat farmasi yaitu adalah gen knockout eksperimen. Jadi maksudnya begini. Jadi kalau kita misalnya punya serangkaian gen yang di dalam tubuh kita, kita pengen tahu fungsinya satu-satu, enggak -satu. mungkin kan misalnya Pak Aslo saya rusak deh gennya eh taunya matanya hilang gitu. Enggak akan mau gitu. Jadi apa yang kita lakukan, kita lakukan perusakan itu pada hewan. Jadi di knockout gennya sehingga pada saat nanti tampilannya oh hilang ini gitu maka kita tahu fungsinya jadi itu uh, untuk kenapa karena antara gen pada manusia dan pada hewan itu banyak sekali similarnya. yang lain adalah mendesain dan mentesting uh, drug ya jadi kalau kita lihat uh, kita sudah biasa ya menguji menguji uh, apa obat-obatan kita pada hewan gitu tetapi kadang-kadang hewan-hewan ini harus modifikasi ya modifikasi menjadi nude mouse misalnya. Karena apa? Karena ada suatu kondisi-kondisi yang dia tidak sama dengan manusia. Misalnya saja pada kasus HIV. Kalau kita menguji obat yang anti HIV ke tikus, ya nggak akan bisa. Kenapa? Karena haknya itu human. Maka yang harus kita lakukan adalah merekayasa struktur luar daripada membran sel tikus itu mirip dengan membran sel manusia sehingga kemudian virus HIV itu bisa menginfeksi dan kemudian tikus itu menjadi tikus HIV. Baru kita uji dengan obat-obat anti HIV. Karena kita nggak mungkin menguji obat-obat anti HIV. Kita cari orang HIV ini cobain, taunya mati itu nggak ada yang mau gitu. Jadi kita terpaksa membuat tikus-tikus rekayasa genetik. Jadi ini termasuk animal biotechnology bidang kita adalah di farmasi ya, untuk mengerjakannya. Kemudian yang lain dari 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 animal biotechnology ini adalah sebentar ini agak susah untuk pindah ya sebentar nah pindah nah kita lihat ini adalah daerahnya animal biotechnology yang banyak tidak disukai orang yaitu animal cloning jadi ternyata di dalam animal ini kita bisa mampu memaksa Animal itu melahirkan anak-anak yang bukan berasal dari sel telur mereka dengan teknik yang disebut sebagai sel nucleus transfer proses. Jadi kalau misalnya adik-adik bertanya bagaimana kita menciptakan dinosaurus-dinosaurus di dalam Jurassic Park, maka teknik ini adalah yang ini yang digunakan adalah sel nucleus transfer proses. Jadi kalau kita bisa lihat tekniknya adalah seperti di sebelah kanan ini, ini adalah untuk melahirkan Dolly. Dolly ini tahun 1977, yaitu suatu uh, domba yang dia dihasilkan dari dua induk Kalau kita lihat dua induknya dua induk betina jadi uh, kita bisa lihat di sini ya uh, tapi sudah bisa jantan ya uh, karena yang diambil adalah bukan satu untuk yang satu kita pakai sel somatiknya. Jadi kalau kita lihat di sini diambil adalah sel telurnya, kemudian inti sel telurnya dibuka, diambil, kita ambil dari inti sel yang berasal dari somatiknya yang dia diploid ya kalau yang di sini kan dia haploid. Dimasukkan, kita lihat cara masukannya menggunakan teknik ini ya. Kemudian nanti diperbanyak di dalam cawan petri dan kemudian dimasukkan lagi ke dalam domba. Jadi kita lihat yang eh, yang punya inti selnya adalah yang putih, tetapi kita masukkan ke yang biru, kita bisa lihat bahwa yang keluar adalah yang putih. Jadi bisa terbayang ya kalau misalnya sekarang kita masukkan ke dalam sel telur ini adalah inti sel daripada dinosaurus. Kemudian kita masukkan ke dalam domba yang keluar adalah dinosaurus. Itu teknik yang digunakan untuk menghasilkan dinosaurus di Jurassic Park. Tetapi ini sangat di apa dunia karena ini adalah suatu potensi untuk menghasilkan human cloning. Jadi, kalau misalnya eh, saya menemukan satu rambut, Pak Asrul, misalnya, saya ambil inti selnya, saya masukkan eh, ke dalam eh, telurnya domba yang saya keluarkan intinya, seperti saya masukkan inti selnya Pak Asrul, masukkan ke dalam domba, maka nanti yang keluar adalah Pak Asrul junior seperti itu, dan itu kita bisa lihat potensial human cloning ini karena etiknya harus dijaga, karena bisa saja. Eh, ini hasil-hasil daripada human cloning ini dilahirkan hanya untuk dipreteli eh, apa suku cadangnya saja gitu bagian-bagiannya untuk di, eh, karena ini ada ada bukunya nih ada satu buku bagus yang judulnya adalah My Sister Keeper ya di dalam My Sister Keeper itu cerita tentang suami istri yang dia punya anak eh, yang sakit segala macam. Kemudian dia memutuskan untuk melakukan human cloning, menghasilkan adiknya dengan teknik ini, kemudian diberikan human growth hormone sehingga cepat sekali pertumbuhannya, kemudian dipreteli semua organnya. Sehingga kemudian si klon ini melakukan apa pergi ke pengadilan dan mengatakan bahwa saya bukan my sister keeper seperti itu. Jadi dibagus bagus banget karena itulah kenapa perkembangan untuk cloning ini itu agak dihambat saat ini tidak boleh di uh, dilakukan terhadap manusia tetapi kalau kita lihat pada hewan itu dibolehkan. Kita lihat ini adalah uh, copycat ini adalah cloning-cloning dari uh, apa kucing dan kita bisa lihat yang sebelah sini itu adalah uh, apa uh, kucing yang sama tapi berpresensi Jadi ini isengnya orang-orang dari Korea di mana ke dalam kucing-kucing uh, ini diberikan diinsersikan gen ubur-ubur sehingga pada saat gelap mereka berfluoresensi seperti ini jadi ini adalah animal uh, bioteknologi jadi kita bisa melakukannya kita juga bisa masuk ke dalam sini dengan menitipkan misalnya gen-gen insulin dan lain-lain yang berproduksi adalah hewan seperti itu sekali lagi dia harus female ya jadi transgeniknya harus female nah kemudian uh, kita lanjut lagi ini adalah forensik bioteknologi Uh, kok kayaknya nggak nyambung sama farmasi. Kenyataannya di DNA Forensik Jakarta itu ada orang-orang farmasi. Terutama karena uh, banyak sekali sekarang kematian-kematian yang disebabkan karena masalah racun. Kemudian ada uh, apa ya? obat overdosis dan lain-lain. Kalau kita lihat kasusnya Mirna, kopi Vietnamnya Mirna itu salah satu eh uh, saksi ahlinya adalah orang farmasi Prof Galga Wirasute dari Udayana dan dia memang me, bidangnya adalah farmasi forensik. Jadi tugas kita di dalam forensik ini adalah mengidentifikasi penyebab kematian. Tetapi kenyataannya pada saat kita berada di dalam uh, farmasi forensik kita juga uh, diberikan tugas untuk mengidentifikasi dulu siapa korbannya, baru kita lakukan siap apa penyebab kematiannya. Jadi di dalam forensik pun ada farmasi. Kalau di dalam forensik bioteknologi kita akan lihat lahan yang kita apa perhatikan berbeda dengan bioteknologi? Jadi, kalau bioteknologi kita bicara tentang gen, tetapi kalau di dalam farmasi forensik kita bicara di luar gen, yaitu daerah intergenik dan daerah intron. Di dalam gen, di mana di dalam daerah intergenik dan di daerah intron itu adanya fingerprint manusia, jadi identitas kita siapa? ada di dalam daerah intergenik dan daerah intron. Jadi pada kasus-kasus misalnya peledakan WTC, kemudian ada tsunami Aceh, maka inilah yang dilakukan membaca daerah intergenik dan daerah intron. Ternyata orang farmasi banyak juga yang terlibat di sana. Jadi farmasi forensik itu biasanya adalah untuk mencari bukti suatu bukti kejahatan atau juga untuk membuktikan uh, tentang de, uh, parentage. Jadi ini anak siapa gitu ya kemudian juga mengidentifikasi human remain ya pada kasus misalnya e, kemarin tuh jatuhnya pesawat e, Sriwijaya Air kita bisa bilang bahwa hari-hari pertama itu identifikasi bisa dari sidik jari kemudian dari bentuk e, gigi pola gigi tetapi setelah tiga hari terendam dalam air laut itu yang bisa-bisa dipakai adalah DNA forensik jadi membaca daerah intergenik dan daerah intronya dan luar biasa Allah menciptakan kita dengan dengan KTP yang ada di dalam sel kita di mana di dalam pembacaan seperti ini itu uh, statistiknya adalah satu banding 80 kuadrilion manusia. Jadi artinya bahwa pola kesamaannya antar manusia itu adalah satu banding 80 kuadrilion. Jadi hampir-hampir tidak sama seperti itu. Yang kemudian juga kita bisa uh, menggunakan untuk Uh, uh, endangered species. Jadi misalnya kita simpan yang sudah mau punah, kita simpan DNA-nya. Suatu saat kita misalnya pengen lihat banteng Jawa sudah punah, kita bisa bisa masukkan lagi ke dalam sel dengan teknik yang tadi. Kemudian kita bisa menghasilkan banteng Jawa lagi. Yang lain adalah tugasnya farmasi adalah track dan confirm spread of disease. Ini adalah contoh misalnya di Amerika Serikat. Jadi ada satu kejadian di Amerika Serikat, ada satu desa yang semua penduduknya meninggal. Jadi kemudian dari DNA, DNA forensik itu mencari di dalam tubuh korban-korban tadi mencari DNA yang bukan DNA manusia. Lalu mereka menemukan satu DNA asing. Lalu mereka mencari di sekitar tempat kejadian perkara itu DNA asing itu ada di mana? Ternyata ada di dalam air. Ternyata kematian satu desa itu disebabkan karena adanya kontaminasi E. coli di dalam air minum di mana ekoli tadi adalah ekoli mutan yang bisa yang dia menghasilkan suatu produk racun dan membunuh seluruh desa 10 penduduk desa. Jadi ini forensik seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ini juga bioremediasi teknik lingkungan. Oh, ada farmasi di sini iyalah kenapa karena kita itu kalau kita misalnya terlibat dalam produksi obat maka biasanya kita akan mendapatkan limbah dan limbah yang paling banyak itu adalah limbah-limbah yang mengandung metanol yang kalau kita buang ke lingkungan pasti akan meracuni lingkungan maka apa yang kita bisa lakukan kita adalah merekayasa eh, apa bakteri-bakteri yang pemakan metano bagaimana mungkin karena bakteri itu kalau kena alkohol aja udah mati gitu sekarang dia bisa makan metano itu bisa saja jadi eh, rekayasa genetik itu bisa menyebabkan kita menghasilkan suatu makhluk-makhluk eh, hidup yang dia bisa menghasilkan yang tidak biasanya seperti itu nah seperti ini ya nah jadi ini adalah jadi biasanya itu kalau melakukan pengolahan limbah di farmasi itu sudah di dalam bak seperti ini kita lemparkan saja bakteri pemakan metanol maka dia akan menguraikan metanol kemudian setelah sekian lama air ini dialirkan ke kolam yang ada ikannya kalau ikan-ikannya tidak mati baru dibuang keluar jadi memang bioremediasi Memerlukan juga biotek, ya, dan farmasi itu terlibat dalam menghasilkan berbagai macam produk buangan. Gitu. Eh, kemudian, kita bisa lihat juga ini adalah eh, perairan. Kok, kenapa kok ada di perairan juga? Kalau kita lihat, ya, eh, ini eh, di dalam perairan itu ada eh, yang pertama adalah adanya aquaculture. Jadi kalau aquaculture itu biasanya orang-orang di perikanan itu bilang kita memberikan lingkungan yang terbaik supaya ikannya paling jadi paling gede. Tetapi segede-gedenya juga nggak mungkin ikan teri itu jadi ikan paus seperti itu. Nah, kalau kita mau membuatnya menjadi besar seperti itu, maka kita harus melakukan rekayasa genetik. Lalu di mana letak farmasinya? Letaknya ada di bawah sini. Jadi kalau kita lihat di di dalam Perikanan di daerah-daerah uh, yang biasanya punya keadaan sangat apa ya ekstrim gitu, kita akan mendapatkan produk-produk laut yang luar biasa. Seperti misalnya plankton dan snail itu di, di perikanan itu bisa menghasilkan berbagai macam molekul-molekul anti kanker dan anti tumor. Dan kita tahu bahwa negara kita adalah negara bahari. Uh, saya pernah ke Sulawesi kemudian kita pernah sama-sama menyelam di sana. Ternyata mereka cerita sangat-sangat eh, sedikit sekali eh, peneliti Indonesia yang yang apa ter, eh, tertarik terhadap baharinya. Padahal kalau mereka masuk ke dalam sana itu luar biasa indah. Jadi ya, dalamnya itu warna-warni luar biasa dan misalnya seperti di Sulawesi itu dia hanya ada eh, di, di situ. Dia memang khas yang tidak ada di tempat lain, dan kita bisa lihat beberapa yang kita sentuh saja itu terasa terbakar di tangan. Jadi, biasanya yang terasa terbakar di tangan biasanya punya molekul untuk anti kanker. Jadi, penelitiannya masih berlangsung sampai sekarang, dan beberapa sudah diketahui punya aktivitas anti kanker yang luar biasa. Dan nanti, kalau misalnya sudah dapat produknya, bisa kita kembalikan lagi, kita klonkan lagi, misalnya pada tanaman yang mudah kita ter dapatkan seperti itu. Kemudian, ini adalah daerah kita. Jelas, ini adalah medical biotechnology, merupakan suatu keilmuan yang merupakan berbagai macam gabungan dari ilmu genetik biologi sel dan berbagai macam ilmu lainnya yang tujuannya akan menghasilkan obat-obat di masa depan. Di mana obat-obatan tersebut itu bukan hanya untuk mengobati tetapi juga untuk preventif. Jadi misalnya saja adalah vaksin dan serum. Jadi itu termasuk dari daerah bioteknologi medik. Kemudian juga ada alat-alat diagnosis ya kalau kita lihat sekarang kalau jalan-jalan harus pakai swab itu pakai PCR, pakai antigen dan lain-lain itu adalah juga produk-produk bioteknologi. Jadi preventif, diagnosis dan treatment. Nah, Kemudian, kita lihat medical biotechnology sendiri. Ternyata, sangat-sangat luas. Jadi, kalau kita bicara dari mulai detecting dan diagnosis, kemudian juga membuat produk-produk obat yang baru, kemudian juga ada gen terapi, ada regeneratif medicine yang diceritakan Pak Aslu tadi, dan ada human genome project. Kita akan lihat secara selintas, ya. Ini adalah untuk mendiagnosis. Mendiagnosis itu di sini termasuk juga dia membuat kalau untuk mendiagnosis kita mempelajarinya bukan pada manusia kita bisa menggunakan adalah model kenapa karena manusia dan hewan itu punya banyak sekali gen yang ber yang sama jadi kalau kita menguji sesuatu itu kita bisa menggunakan hewan model tidak menggunakan manusia jadi biasanya hewan-hewan model ini digunakan sebelum fase klinik gitu ya. Jadi kita biasanya kan kalau misalnya kita uji toksisitas dan lain-lain kita menggunakan hewan-hewan tadi. Nah, kita tahu bahwa apa Fase klinik itu ada fase ke satu Yang dia lebih ke arah Keamanan, kemudian yang kedua adalah Ke arah efektivitas, jadi yang ketiga Adalah dia efektivitas dalam Berbagai macam populasi Seperti itu, tapi nah, itu hanya bisa dilakukan Kalau kita cobakan pada Hewan-hewan ini, nah hewan-hewan ini Adalah hewan-hewan model Yang dikondisikan Seperti manusia, seperti itu Kemudian kita bisa lihat juga Ini kita mempelajari human disease Misalnya saja tentang eh, apa ya obes ya obesitas itu. Obesitas itu ternyata pada saat, kita temukan juga pada tikus. Pada tikus itu ternyata ada suatu gen yang namanya gen leptin bahwa kalau adanya eh, gen leptin ini menghasilkan suatu hormon yang disebut sebagai leptin yang kalau sampai terganggu gennya Tahu terganggu proteinnya akan menyebabkan obes. Ternyata gen ini sama ada pada manusia. Jadi kalau pada manusia gen leptinnya itu rusak maka terjadilah obesitas. Jadi ini akan kemudian membuat suatu cara untuk mengobati obesitas terutama pada anak-anak adalah dengan mengatur gen leptin tersebut. Kemudian kita lihat lagi tentang apoptosis. Apoptosis itu kita pelajari malah pada cacing kita tahu kalau cacing itu terpotong dia akan bisa hidup sendiri tumbuh sendiri ternyata mereka punya kemampuan apoptosis yang luar biasa Kenapa karena dari 100, 959 selnya jenis selnya dia 131 adalah mampu melakukan apoptosis dengan seperti itu kita bisa paham Kenapa suatu janin yang dikandung seorang, -seorang ibu bisa cacat karena kegagalan apoptosisnya atau terjadinya berbagai macam penyakit seperti Alzheimer dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa mempelajari bagaimana eh, serangan jantung itu terjadi dengan cara mempelajari eh, tikusnya itu dibikin menjadi eh, apa ya, kolesterol tinggi gitu. Ternyata kolesterol tinggi itu bisa menyebabkan heart attack apa yang menyebabkan kolesterolnya tinggi itu ternyata karena kerusakan pada satu gen. Berarti kalau gen itu diatasi di kerusakannya, maka kita bisa mendapatkan suatu cara untuk mengatasi serangan jantung. Yang lain adalah yang saya ceritakan tadi tentang HIV, bagaimana tikus itu dimodifikasi permukaan membran selnya sehingga dia menjadi tikus HIV. Kemudian kita ujikan obat-obat anti HIV ke tikus-tikus tersebut yang disebut sebagai nude mouse. Kemudian kita bisa lihat lagi untuk deteksi ya tadi penyakitnya bahkan bisa dilakukan pada saat makhluk hidupnya atau manusianya belum lahir. Jadi kita menggunakan teknik yang disebut sebagai amniocentesis dan chorionic virus sampling. Jadi kalau amniocentesis yang kita ambil adalah dari cairan ketuban, itu bisa dilakukan pada bayi yang usianya baru 4 bulan atau 16 minggu. Sedangkan untuk yang 8 minggu atau baru 2 bulan kita ambil di kita colek ada chorionic samplingnya. Untuk tahu apa? Untuk tahu bahwa kira-kira bayi yang dilahirkan itu ada masalah eh, kromosom atau gen yang mutasi atau bagaimana adalah untuk mengatasi supaya tidak terlahir anak-anak yang cacat. Ini biasanya dilakukan untuk daerah-daerah yang memang eh, kena misalnya Chernobyl gitu ya ada 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 apa e, nuklir seperti itu ya orang-orang Jepang biasanya melakukan seperti ini karena banyak sekali sampai tahap sampai generasi yang sekarang itu masih ada pengaruh daripada bom atom yang dulu. Nah kita bisa lihat ini e, bisa diambil seperti ini cairannya kemudian di centrifuge, kemudian kita lihat ada massa selnya. Kenapa kok ada massa selnya di dalam air ketuban? Kita tahu bahwa kita itu sebetulnya adalah perenang ulung pada saat di dalam kandungan ibu. Kenapa? Karena kita adalah makhluk air di dalam, di dalam kandungan ibu, berenang di dalam air ketubannya. Pada saat kita berenang, maka sel-sel kita lepas di dalam air ketuban, sehingga kalau air ketuban itu kita ambil, kita sentrifus maka akan ada sel-sel daripada bayi. Kemudian, sel-sel bayi ini kemudian diperbanyak dengan cara kultur sel, dan kemudian kita isolasi, kita mendapatkan kromosomnya. Kita lihat ini contohnya, ini ada masalah pada kromosom ke-21. Pada kromosom ke-21, semua kromosom kita kan diploid, satu dari ayah, satu dari ibu. Jadi kita punya 23 pasang dari ayah, 23 pasang dari ibu. Tetapi kita bisa lihat pada kasus ini, di kromosom ke-21 itu ada tiga yang disebut sebagai trisomi. Ini adalah penyebab masalah keterbelakangan mental gitu ya. Jadi ini dengan dengan wajah yang khas gitu ya seperti ini trisomi yang disebabkan karena adanya pembelahan sel pada saat ibu sedang hamil itu biasanya terjadi suatu gangguan apakah suatu gangguan emosional ataukah dia memakan sesuatu makanan yang menyebabkan dia bermutasi gitu pada yang mempengaruhi mutasi pada pembelahan sel anak-anaknya sehingga menghasilkan anak-anak yang cacat seperti itu. Nah, di luar negeri itu banyak sekali yang mereka itu sebelum anak-anaknya lahir pengen tahu calon anaknya itu kira-kira sempurna atau tidak gitu. Dan biasanya kalau usianya masih dua bulan itu ternyata cacat mereka bisa meminta untuk digugurkan seperti itu. Walaupun mungkin secara etik ya kita harus bicara tentang etik karena itu adalah manusia. Kemudian detecting genetic disease juga bisa menggunakan teknik yang lain kita lihat berbagai macam teknik ini adalah disebut sebagai fluorescent in situ hibridisasi. Ini biasanya kita lihat ini adalah contoh ya ini untuk leukemia. Jadi leukemia itu terjadi karena adanya tukar menukar antara gen antara kromosom 9 dan kromosom 22. Jadi kromosom 9 dan 22 itu tukar-tukar tempat jadi sehingga seperti ini. Nah e, fluorescent in situ hibridisasi itu dia bisa bisa mencari kromosom ke-9 dan ke22 karena urutannya mirip kemudian dia tempel kemudian dia akan membaca posisi e, gen 9 dan 22-nya ini normal atau tidak jadi kita bisa tahu bahwa e, kita e, apa bahkan sebelum e, leukemia itu terdeteksi bahwa sudah ada kelainan genetiknya tinggal kemudian diekspresikan menjadi suatu penyakit Kemudian ini adalah juga untuk mendeteksi penyakit genetik ya. Jadi kalau misalnya saja kita lihat ini adalah untuk cycle cell anemia. Cycle cell anemia itu sel darahnya berbentuk bulan sabit, sehingga umurnya juga pendek. Itu kita bisa lihat ini adalah gen normal, globin normal. Itu kita lihat pakai kita potong menggunakan enzim yang namanya dde one. Ya kalau pada normal itu kita menghasilkan potongan seperti ini, sedangkan kalau dia permutasi menjadi cycle care, cell, kita mendapatkan tiga potongan gitu. Jadi kalau kita lihat ini yang orang normal mendapatkan dua potong, yang cycle cell mendapat tiga potong DNA seperti itu. Jadi ini adalah untuk alat deteksi. Yang lain adalah menggunakan teknik yang disebut sebagai Aso-Alel Specific Oligonucleotide Analysis. Yang ini adalah untuk mengetahui, karena kita punya dua alel, satu dari ayah dan satu dari ibu, kita bisa mendeteksi alel mana yang rusak menggunakan teknik Aso-Alel Specific Oligonucleotide Analysis. Seperti itu. Yang lain adalah yang disebut sebagai mendeteksi SNIP. SNIP itu adalah suatu mutasi titik yang terjadi e, pada gen-gen tertentu yang biasanya ada dalam satu populasi. E, kalau kita lihat di sini ya, biasanya snip ini tidak jadi masalah. Tetapi kalau pada tempat yang e, merupakan fungsional daripada enzim itu bisa menghasilkan masalah. Karena snip ini adalah penyebab dari berbagai macam kondisi berbeda dari suatu penyakit. Kita contohkan saja untuk diabetes gitu ya. Diabetes itu kita melihat banyak sekali obat untuk diabetes. Kenapa sih enggak hanya satu obat? Ternyata diabetes itu disebabkan oleh mutasi pada titik-titik gen yang berbeda. Jadi kalau kita bisa lihat SNP adalah penyebab kondisi yang berbeda pada suatu penyakit. Itu juga yang menyebabkan misalnya seperti ini. Kita anggap saja analoginya ada seperti ini. Eh, orang Sunda itu biasanya makan cengek. Dia nggak sakit perut. Orang Padang itu biasanya makan cabai merah. Nggak sakit perut. Tapi kalau kita tukar. Orang Sunda makan cabai merah, orang Padang makan cengek, sakit perut dua Kemudian kalau kita lihat orang Jawa minumnya itu adalah air manis, teh manis. Orang Sunda pakai air teh yang biasa, nggak pakai gula. Nah, kalau orang Sunda sekarang minum dengan teknik orang Jawa, itu biasanya diabetes seperti itu. Itu yang menyebabkannya adalah apa yang disebut sebagai SNP. Jadi, biasanya SNP itu ada di dalam satu populasi. Itu yang menyebabkan kenapa suatu obat itu mungkin e, bisa digunakan oleh orang Eropa, tetapi tidak bisa digunakan oleh orang Indonesia karena SNP-nya berbeda. Nah, dengan mengenali SNP-SNP itu, maka kita juga bisa mendeteksi sebetulnya kita akan sakit apa dengan teknik yang disebut sebagai DNA microarray atau gen chip, jadi biasanya orang-orang di luar negeri itu sering datang ke memeriksa snip mereka dengan cara seperti ini. Jadi, kita diambil DNA-nya, kemudian kita lihat, kita lihat juga dari keluarganya, kemudian ditempelkan pada DNA snip yang sudah dikenali bahwa itu adalah DNA DNA snip penyakit. Kalau cocok, maka kemudian tergambar warna-warna seperti ini. Jadi dengan cara menggunakan DNA microarray kita akan tahu bahwa di dalam tubuh kita itu ada gen-gen penyakit apa, bahwa kita akan kanker ini, kanker itu, kanker apa gitu. Sebelum kita sakit dengan menggunakan DNA microarray ini, maka dokter akan memberikan uh, saran untuk pola hidup seperti apa supaya karena gennya sudah ada supaya tidak aktif gen-gennya. Jadi ini adalah namanya DNA microarray. Nah, ini bentuknya seperti ini saja. Ya, ini adalah di dalam sini ada beribu uh, DNA single strand yang ditempelkan di sini di mana di sini mewakili semua snip penyakit. Jadi kalau misalnya nanti kelihatan ada warna merah seperti ini berarti kita akan sakit itu walaupun belum dan tergantung kita akan mengaktifkan gen itu atau tidak tergantung daripada pola hidup kita. Kemudian uh, karena tadi mengatakan bahwa Penyakit itu sang, eh, sangat tergantung daripada bentuk urutan DNA-nya, maka kemudian eh, lahirlah suatu ilmu yang disebut sebagai farmakogenomik. Jadi adalah suatu pengobatan yang berdasarkan pada pola eh, genetiknya. Jadi katanya tadi kata Pak Aslo bahwa kita nanti obat itu resepnya akan berbeda, iya, karena nanti itu resepnya akan seperti ini eh, diabetes termutasi pada gen A maka kalau termutasi pada gen A obatnya A kalau pada gen B obatnya B seperti itu jadi nanti farmakopenya mungkin akan berubah juga karena sudah ada personalized medicine yang disebut sebagai farmakogenomics seperti itu. Kemudian biotek juga menyediakan produk-produk kita untuk melakukan deteksi baik itu berdasarkan DNA maupun menggunakan protein. Ya, protein ini kita melihat ini banyak sekali metode-metode ya, yang labelnya pakai protein. Biasanya ada antibodi di dalam di dalam tesnya, kemudian target proteinnya ditangkap oleh suatu antibodi, kemudian ditangkap lagi menggunakan antibodi kedua, kemudian ditambahkan suatu eh, apa substrat yang nanti akan berubah warnanya. Uh, kalau ditambahkan suatu enzim, jadi ini adalah deteksi ya, dan kita bisa melihat deteksi deteksi ini baik mulai dalam bentuk stre uh, apa trip test dan lain-lain itu adalah produk-produk daripada bioteknologi. Kemudian itu yang pertama produk bioteknologi yang kedua adalah produk-produk uh, medikal dan kita akan lihat produk-produknya. Produk-produk dari bioteknologi ini banyak sekali namanya kita sebut sebagai biologi medical product, ada biological drug, ada biotech drug, ada biotech product, biologic, biological product, yang semuanya adalah sama. Jadi kita disebut sebagai produk biologis. Kalau tadi Pak Asun bicara tentang UKAI, maka produk biologis adalah salah satu kompetensi yang harus dikuasai dalam uji kompetensi. Dan pada SKI 2021 yang saat ini sedang dikerjakan itu pun produk-produk bioteknologi atau produk-produk biologis merupakan salah satu kompetensi daripada apoteker. Nah kita lihat apa sih yang disebut sebagai produk biologis ya, yaitu adalah produk yang diproduksi oleh makhluk hidup atau diekstraksi dari sumber makhluk hidup. Jadi termasuk dari tanaman, dari hewan dan lain-lain itu adalah produk-produk biologis. Termasuk diantaranya juga ada produk-produk yang hasil rekayasa genetik seperti ini gitu ya kita rekombinan dna teknologi itu semuanya juga adalah produk-produk biologis Nah eh, kalau kita bilang produk biologis ada lawannya yang disebut sebagai small molecule drug jadi kalau kita bisa lihat ada aspirin insulin dan lain-lain gitu kita bisa lihat ukurannya juga kecil-kecil gitu ya Apakah eh, bedanya apa small molecule drug dan biologis kalau kita bisa lihat eh kalau small molecule drug itu adalah pembuatannya dengan menggunakan sintetik, tetapi kalau biologis dia diekstraksi dari makhluk hidup atau dia dihasilkan dari produk rekombinan teknologi. Ukurannya kalau yang small molecule drug itu kurang dari 10 kilodalton, dalton, sedangkan yang biologik itu biasanya lebih besar dari 10 kilodalton. dalton. Kalau small molecule drug biasanya diberikan secara oral, sedangkan biologik biasa secara parenteral. Imunogenisitasnya biasanya biologis lah yang bisa menghasilkan reaksi-reaksi eh, penolakan atau reaksi-reaksi eh, imun dan mereka kita sebut biasanya produk-produk biologis ini di dalam eh, apa aturan-aturan Menteri Kesehatan disebut sebagai biosimilar similar. Nah kita akan lihat ciri khas daripada produk-produk biologis yang pertama ada potensi haris, dia ada imunogenisitas dan yang kedua biasanya diadministrasi secara parenteral. Nah pada saat kita bicara-bicara tentang ini kita tadi sudah bicara tentang farmakogenomik. Jadi eh, farmakogenom genomik e, adalah e, suatu ilmu yang kita mempelajari pemberian obat berdasarkan e, urutan genetiknya. Dan itu kita harus berikan karena kalau tidak, kalau misalnya kita bisa lihat ini satu populasi, populasi ini kebetulan genetiknya umum seperti ini, maka menggunakan suatu obat dia bisa sembuh. Tetapi ada populasi yang lain yang merupakan campuran di mana kalau dia menggunakan obat yang sama, dia itu sembuh tapi lama gitu. Tapi ada satu lagi yang dia mengalami e, mutasi di mana dia kalau menggunakan obat yang sama itu tidak sembuh dan ini yang harus kita pelajari supaya mereka juga bisa sama-sama sembuh itu yang disebut sebagai farmakogenomik. Nah, farmakogenomik punya teman namanya adalah metabolomik. Metabolomik itu adalah mempelajari tentang small-small molekul misalnya seperti glukos atau kolesterol atau ATP yang digunakan untuk penanda penyakit. Jadi kondisi suatu penyakit itu ATP-nya seperti apa, kolesterolnya seperti apa, glukosanya seperti apa. Semuanya yang kita gunakan adalah produk-produk biologi tadi. Nah, ini adalah contoh personalized medicine. Kita bisa lihat untuk breast cancer gitu ya. Breast cancer itu ternyata punya mutasinya bukan hanya pada satu titik, jadi ada beberapa titik yang kita harus tangani secara berbeda untuk menyiapkan obat-obat sitostatiknya. Seperti itu. Selanjutnya, bioteknologi itu untuk konfirmasi adalah mengatasi masalah tentang drug solubility, drug breakdown, dan drug eliminasi. Jadi kadang-kadang kita mendapatkan obat yang baik, tetapi pada saat delivernya itu tidak sampai ke dalam reseptor. Maka kita bisa membuatkan bentuk-bentuk obat itu misalnya saja dalam bentuk mikrospir seperti ini. Jadi dia dimasukkan ke dalam bola-bola kecil di mana di luarnya ada lipid. Dengan adanya lipid, dia delivernya lebih mudah karena lipid itu mirip dengan membran sel manusia sehingga dia tidak dihancurkan oleh sistem enzim pada manusia dia bisa sampai kemana-mana seperti ini jadi bisanya saja misalnya untuk uh, kanker paru itu kita bisa masukkan ke obatnya ke dalam sini delivernya hanya dengan cara spray saja battle tapi dia bisa masuk ke dalam paru-paru karena dia terlindung dari uh, drug solubility drug breakdown dan drug, drug eliminasi seperti itu jadi bisa sampai ke dalam kanker, asma, episema, TBC, dan lain-lain. Bahkan anti kanker yang lain pun bisa digunakan seperti ini. Kemudian daerah bioteknologi yang lain adalah nanoteknologi. Jadi biasanya ini ada satu mahasiswa S3 saya sedang meneliti tentang kalsium karbonat. Jadi kalsium karbonat itu kita tahu bahwa dia itu kalau kalaupun punya aktivitas antimikroba, dia sangat-sangat lemah tetapi pada saat dia membuatnya menjadi nanoteknologi, maka dia mudah masuk ke dalam sel bakteri dan bisa membunuh bakteri tadi. Jadi ternyata aktivitas itu bisa ditingkatkan dengan mengecilkan ukuran daripada drug tadi. Jadi itu ada nanoteknologi, ya. jadi bagian dari nanoteknologi yang mempelajari medisin disebut sebagai nanomedisin. Kemudian juga ada yang namanya nanopartikel, ya. kemudian juga ada yang namanya smart drug, itu semuanya ada bagian daripada nanoteknologi. Uh, kemudian ada satu lagi dari nanoteknologi yang disebut sebagai uh, nano sensor ya nano sensor itu biasanya e, si sensornya itu dalam bentuk molekul seperti ini kita bisa lihat misalnya ini adalah MRI contrast agent dia berada dalam e, nano molekul kemudian dimasukkan ke dalam e, darah maka kemudian nanti contrast agentnya itu akan akan mudah di scanning gitu karena di si kontrasnya ada di dalam darah kita jadi banyak sekarang sedang dikembangkan banyak sekali yang nano detektor nano sensor seperti ini termasuk diantaranya misalnya e, apa suhu tekanan darah itu banyak sekali menggunakan nanodevice sekarang. Kemudian ini ada artificial blood. Jadi terutama dibuat karena masalah tentang adanya HIV di mana orang-orang mendapatkan darah tetapi kemudian terkontaminasi atau terjangkit oleh HIV, maka dibuatlah darah buatan. Darah buatan ini sudah dibuat pada tahun 2000 hemopur yang dia dibuat dari hemoglobin sapi. Nah, untuk mengganti Kemudian setelah homoglobin sapi ini akan ada masalah biasanya kemudian digantikan dengan fluorocarbon. Jadi dia bentuknya adalah cairan darah jadi free cell. Jadi dia bisa dimasukkan ke dalam eh, darah golongan darah apapun. Kemudian produk-produk bioteknologi juga menyiapkan produk-produk dari darah. Kita lihat dia whole blood ataukah blood component misalnya diisinya adalah eh, disaring gitu ya sel darah merahnya saja atau sel darah putihnya saja atau plasmanya saja. Jadi seringkali tidak diberikan suara whole bloodnya. Untuk treatment penyakit-penyakit yang berbeda. Kemudian kita lihat ini adalah vaksin ya. Vaksin ini kita tahu ada ada serum dan ada vaksin. Kalau serum itu yang diberikan adalah antibodinya. Kalau vaksin yang diberikan adalah penyebab penyakitnya sehingga kita menghasilkan antibodi sendiri. Tentu perlindungannya lebih bagus vaksin karena kalau anti serum kalau serum itu dia ini apa anti serum itu dia masuk kemudian habis dia kita ada produksi lagi dan harganya lebih mahal jadi biasanya antiserum itu dibuat untuk kondisi-kondisi yang dia tidak punya sempat membuat antibodi contohnya saja gigitan ular karena kalau gigitan ular atau misalnya gigitan anjing rabies itu cepat sekali ke otak dan tubuh tidak sempat membuat antibodi baru dibuatkan antiserumnya untuk kasus covid itu dibuat vaksinnya kita tahu sekarang vaksin sedang beredar dan banyak yang mungkin sudah disuntik ya saat ini yang terbaik memang saya akui adalah Sinovac. Kenapa? Karena Sinovac itu dibuat dari keseluruhan virus, jadi virus seluruhnya dimatikan, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh. Kenapa yang terbaik? Karena mutasinya luar biasa. Jadi permukaan luar daripada virus Covid ini itu sangat bermutasi sangat luar biasa sampai saat ini sudah lebih dari 200 jenis virus Covid yang ditemukan. Kalau kita hanya menggunakan rekayasa genetik yang hanya sebagian-sebagian saja, maka kalau daerah yang kita ambil tersebut terjadi mutasi, maka vaksin tadi tidak mampu melindungi. Jadi beberapa vaksin yang lain selain Sinovac itu adalah rekayasa genetik yang dia mengambil gen tertentu yang menghasilkan protein tertentu di dalam tubuh virusnya. Yang ini perlindungannya tidak sebagus yang Sinovac, yaitu di bawah 60%. Nah, jadi memang eh, eh, dia adalah virus eh, vaksin yang dibuat dari virus yang kemudian dimatikan, sama seperti vaksin-vaksin eh, yang zaman dahulu. Jadi vaksin-vaksin zaman dahulu itu sampai sekarang masih bisa digunakan karena dia holovirus seperti itu. Kalau yang rekayasa genetik misalnya saja seperti vaksin influenza kita bisa lihat setiap setahun dia harus e, dibuat berulang kali. Tapi memang kita peneliti pada saat ini benar-benar e, apa kalah ya terhadap COVID karena dia luar biasa mutasinya. Dia virus RNA yang mutasinya luar biasa yang kalau kita bikin vaksinnya dia berubah di tempat yang lain. Maka yang paling aman adalah hal virusnya seperti itu. Makanya kenapa eh, Presiden kekeh harus pakai Sinovac seperti itu. Dan kenyataannya saat ini eh, rebutan di dunia. Jadi saya kemarin ngobrol dengan eh, orang-orang biofarma, Kenapa harus keluar yang jenis yang lain? Karena ternyata kita nggak kebagian lagi uh, Sinovac-nya, rebutan di dunia ini. Karena memang uh, efisikasinya masih bagus paling saat ini seperti itu. Jadi itu tentang vaksin ya. Jadi uh, dan luar biasa mungkin yang pernah di, sudah divaksin, vaksinnya memang luar biasa. Saya sendiri merasakan bahwa uh, reaksi imunitas yang ditimbulkan oleh vaksin ini tidak sama dengan vaksin yang lain itu bisa sampai seminggu rasa sakit semuanya gitu. Eh, karena ternyata sistem imun yang dia bangkitkan luar biasa. Karena kan sebetulnya yang menyebabkan kematian pada COVID itu sebetulnya bukan bukan virusnya sekali ya, tapi kerusakan yang disebabkannya dan eh, badai sitokinnya. Badai sitokinnya sangat luar biasa sehingga kemudian menyebabkan kematian itu adalah vaksin. Jadi vaksin itu ada tidak selalu harus preventif, ada juga yang kuratif. Misalnya adalah kanker vaksin. Jadi ada di mana di sana itu diberikan obat-obat eh, eh, apa sitotoksik ya dalam bentuk vaksin seperti untuk kanker seperti itu. Selanjutnya ada yang disebut sebagai antibody, terapeutik antibody. Antibody ini bisa digunakan untuk pengobatan atau juga untuk alat deteksi yang dibuat dengan cara monoklonal antibody. Jadi kalau misalnya kita lihat antibody itu kebanyakan adalah poliklonal, tetapi untuk kasus-kasus tertentu kita memerlukan Antibodi monoklonal, terutama untuk deteksi. Kalau kita lihat, apa sih yang disebut sebagai antibodi monoklonal? Kita bisa lihat, misalnya saja, kita lihat ini adalah tikus. Ya, tikus itu kita masukkan, misalnya suatu bakteri masuk ke dalam. Di dalam bakteri ini, itu ada berbagai macam antigen, misalnya saja durinya ada membran selnya dan lain-lain. Di mana setiap antigen ini menghasilkan suatu antibodi. Sehingga nanti kalau kita suntikan, kita ambil dari darahnya, kita ambil antiserumnya, maka di dalamnya ada berbagai macam antibodi. Ini yang disebut sebagai poliklonal. Nah, kalau yang anti monoklonal kita harus mengambil beselnya masing-masing seperti ini sehingga dia diproduksi seperti ini dan kita akan menghasilkan antibodinya masing-masing satu seperti ini jadi jenisnya satu inilah yang disebut sebagai antibodi monoklonal antibodi monoklonal inilah yang kita gunakan untuk mengguna, uh, membuat strip test misalnya untuk tes kehamilan tes covid dan lain-lain membuatnya adalah caranya seperti itu yang memang sulitnya adalah membuat Bisel yang dia memang menghasilkan satu antibodi monoklonalnya. Nah, kemudian kita untuk bisa hidup, kalau kita lihat di sini sel B ini bisa produksi di luar sel, itu mereka harus digabungkan dengan sel kanker sehingga disebut sebagai hibridom. Baru dia menghasilkan produk-produk seperti ini. Nah. Kemudian kita lihat lagi yang selanjutnya adalah sebut sebagai gen terapi. Jadi gen terapi ini adalah suatu kondisi di mana kita mengalami suatu kelainan di dalam di dalam gennya yang bisa dilakukan adalah mengganti atau uh, replace ya gen yang rusak tadi dengan gen yang baik. Jadi kita lihat ada dua metode, ada yang direct delivery, ada yang cell based. Jadi kalau misalnya yang uh, direct delivery itu ada gen yang rusak ya. Kita buat dulu terapeutik transgennya menggunakan sintetik, kemudian kita masukkan ke dalam plasmid, kemudian plasmid ini dimasukkan ke dalam virus. Virus ini dicarikan adalah virus yang hanya menginfeksi daerah yang kita inginkan. Misalnya saja kerusakan gen gen tadi diekspresikan pada jantung, di tempat lain tidak diekspresikan. Maka kita harus mencari suatu virus yang hanya menginfeksi jantung. Kemudian transgennya dimasukkan ke dalam virus yang jantung tadi dan disuntikan ke dalam tubuh, maka dia hanya akan masuk ke dalam jantung. Nah, supaya dia tidak menimbulkan penyakit, maka senjatanya harus dipreteli. Jadi teknik ini sebagai direct delivery. Nah, kalau e, merasa tidak aman, yang bisa kita lakukan adalah mengeluarkan sel jantungnya, misalnya seperti ini, kemudian ditumbuhkan menggunakan kultur sel, lalu kemudian e, virusnya tidak menginfeksi langsung kepada tubuh, tetapi menginfeksi sel yang ada di dalam cawan petri. Baru sesudah kemudian gennya dimasukkan ke dalam sini, maka ini dimasukkan ke dalam jantung. Tetapi ini dia perlu langkah-langkah operasi gitu. Jadi dua-duanya ada, ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nah, faktor yang bisa digunakan kita bisa lihat virusnya bisa retrovirus, bisa adenovirus, bisa adeno associated virus dan lain-lain jadi ada metode-metode tersebut jadi intinya ini kita titipkan gen yang baik kemudian masuk ke dalam inti, kemudian terjadilah rekombinasi di mana gen yang baik masuk menggantikan gen yang jelek maka kemudian sel itu punya gen yang baik lagi dan dia akan tumbuh lebih banyak yang suatu saat akan menggantikan sel-sel yang mempunyai gen yang jelek itu prinsip daripada gen terapi gen terapi ini sudah berhasil pada tahun 90-an sudah bisa mengabati seorang bernama Asanti Da Silva yang mengalami penyakit severe combined immunodeficiency di mana dia tidak punya sistem kekebalan. Dengan teknik ini Asanti Da Silva dengan beberapa kali terapi gen akhirnya kembali menjadi normal. Nah, kemudian juga digunakan untuk mengobati orang yang mengalami cystic fibrosis. Jadi dia cairannya tuh kental gitu. Cairan sekretnya itu kental sekali sehingga sulit bernafas di dalam paru-parunya. Ini diobati juga menggunakan gen terapi. Jadi gen terapi saat itu sangat luar biasa bisa mengobati juga lung cancer pada tahun 90-an. Tetapi sayangnya pada tahun 1999 gen terapi ini mengalami kegagalan dengan kematian seorang pasien bernama Jesse Gelsinger. Yang sebetulnya bukan kesalahan daripada gen bukan salah daripada gennya, tetapi masalahnya adalah pada virusnya. Jadi virusnya itu yang bisa kita titipi gen yang baik itu ternyata masih punya senjata rahasia. Sehingga Jesse Gelsinger ini meninggal karena infeksi virusnya. Sejak itulah kemudian gen terapi sampai saat ini masih tetap diperbaiki. Padahal ini adalah cara yang banyak orang berpikir akan bisa mengobati berbagai macam penyakit genetik seperti itu. Nah, kemudian gen terapi e, masih tetap diperbaiki, kemudian banyak sekali teknik-teknik yang dikembangkan, ada gene replacement, gen transfer, editing, shifting, dan lain-lain. Ada juga modulasi RNA, protein modulasi, dan lain-lain. Kita lihat ini adalah e, salah satu teknik di mana misalnya saja ada protein yang kita tidak inginkan, kita bisa hentikan di sini, sehingga kemudian nanti hanya exon-exon yang kita inginkan yang gabung dan akan menghasilkan suatu protein. Selanjutnya ini adalah regeneratif medicine. Ini yang agak-agak uh, apa ya, agak luar biasa. Ini adalah menggunakan regeneratif medicine. Jadi kalau sekali lagi kata Pak Aslo tadi, obat sudah tidak bisa dipakai, ya. Yang, yang kita bisa lakukan adalah mengganti. Jadi seperti misalnya kayak kayak mesin mobil gitu mesin mobil itu kalau udah nggak bisa diperbaiki mesinnya ya udah turun mesin ganti ke suku cadang seperti itu. ternyata manusia masih punya suku cadang dan pengobatannya menggunakan regeneratif medicine. yang pertama adalah sel dan tisu transplantasi ya kalau kita lihat di sini kita tahu bahwa sel yang tidak pernah berkembang atau diperbaiki adalah sel saraf sehingga kalau kita mengalami cedera saraf maka biasanya kita akan cacat seperti itu. Kita misalnya seperti yang kecelakaan ini kemudian masalah di, di tulang punggung kita bisa lihat mengalami paraplegia dan paralisis atau mengalami misalnya degeneratif edisi seperti Alzheimer, Parkinson dan lain-lain. Kita bisa lihat dua tokoh yang mengalami Parkinson yaitu adalah Rona Reagan dan Muhammad Ali. Ternyata masih bisa diobati dengan memanfaatkan janin-janin yang gugur. Kenapa? Janin-janin yang gugur itu punya sel saraf yang sangat berlebih. Kenapa? Karena sel yang pertama kali diciptakan oleh Allah di dalam tubuh manusia adalah sel saraf. Dia diberikan dalam jumlah berlebih. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan janin yang meninggal gitu. Yang dilakukan adalah mengambil sel-sel sarafnya, kemudian seperti persis seperti ban bocor, ya, kita masukkan sel saraf yang dari bayi-bayi tadi. Jadi kita di sini misalnya ada putus, ini sel saraf putus, ini sel saraf putus, kita ambil dari bayi tadi, simpan di sini, kemudian ditambahkan suatu antibodi yang kan, kan sel, sel, saraf itu kenapa dia tidak bisa bisa bereproduksi karena ada suatu inhibitor Nah, inhibitor itu ditambahkan suatu antibodi supaya dia tidak 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 bekerja. Kemudian nanti pelan pelan kita bisa lihat dua sel saraf yang putus ini yang tadi ditambahkan sel saraf dari janin itu sekarang nyambung lagi. Ya, jadi ini namanya fetal tissue graft gitu ya. Nah Kemudian yang kedua kalau kita yang lain itu kita kalau sel saraf bisa diambil dari apa tadi janin. Lalu kemudian kalau kita kehilangan organ kita bisa melakukan transplantasi. Nah, transplantasi ini bisa berasal dari diri kita sendiri, misalnya saja kulit, ya kulit kita terbakar, kemudian kita pindahkan dari yang lain, itu namanya autografting. Atau kita mendapatkan misalnya ginjal dari orang lain, namanya allografting. Atau kita bisa mendapatkan dari beda spesies, namanya xenografting. Nah, eh, masalah sebetulnya yang paling banyak yang diminta sekarang adalah allografting. Jadi kita misalnya donor ginjal dan lain-lain. Kenyataannya betapa banyak orang membutuhkan donor apa, apa organ ini, tetapi yang yang, yang memberikan donornya itu sangat-sangat sedikit. Sehingga mereka berusaha pada autografting dan pada xenografting. Jadi kalau kita lihat pernah ada percobaan yang baby V, baby V itu mendapatkan jantung dari babun di mana dia bisa bertahan selama 12 hari dengan menggunakan jantung dari babun tetapi kemudian meninggal karena adanya penolakan organ seperti itu. Jadi yang bisa dilakukan saat ini untuk yang senograf adalah mereka sesa dulu organ yang mau ditransplantasikan sehingga sesuai dengan keadaan organ pada manusia. Dan ternyata organ-organ yang cocok pada manusia adalah dari babi. Ya, jadi kita bisa lihat kenapa eh, banyak sekali produk-produk farmasi ya yang kadang-kadang menggunakan produk-produk dari babi karena ternyata urutan proteinnya itu mirip sama manusia. Kalau pada insulin babi itu cuma beda dua urutan asam amino. Pada sapi itu tujuh. Nah, walaupun demikian kita ya kalau misalnya apa kondisinya terbatas kita kan masih diizinkan walaupun kemudian nanti kita harus melakukan pencarian lain pada spesies-spesies yang dibolehkan oleh agama kita. Nah, kemudian kita lihat di sini. Ini ya namanya adalah sel tisu transplantasi. Kalau tadi dia odonor, kalau ini adalah sel, di mana sel ini dimasukkan suatu apa ya, semacam kayak bola-bola gini. Jadi, di dalam bola-bola ini kita masukkan, misalnya saja kita tidak punya sel beta pankreas, penghasil insulin, maka sel beta pankreas itu kita masukkan ke dalam bola-bola seperti ini, kemudian dimasukkan ke dalam darah kita. Maka di dalam darah kita, sel-sel yang ada di dalam bola-bola ini akan menghasilkan insulin dan memenuhi kebutuhan insulin daripada orang diabetes. Tetapi ini tidak bisa, dengan adanya perlindungan seperti ini di dalam bola seperti ini, maka dia akan terlindung dari sistem imun kita. Walaupun juga tetap terbatas, beberapa bulan lagi kemudian dia harus suntikan menggunakan bola-bola yang berisi sel insulin tadi. Itu disebut sebagai selula terapetik. Ini disebut sebagai tissue engineering. Jadi kalau misalnya kita bayangkan nih, ada orang kebakar tangannya, kemudian kita ambil kulitnya dari kaki ya sama aja dong cuma memindahkan daerah lukanya gitu jadi nanti di kaki kulitnya nggak bener gitu ternyata ini bisa menggunakan yang disebut sebagai tissue engineering jadi kita bisa lihat eh nah ini contohnya jadi kulitnya itu tidak diambil seluas dari misalnya sekarang kita kebakar di tangan tidak kemudian seluas yang tangan itu diambil dari kaki tidak yang diambil hanya sedikit seperti ini Kemudian mereka ditumbuhkan di dalam suatu fase solid seperti ini, kemudian dikasih darah seperti ini, sehingga nanti kulitnya membesar. Nah, dan bentuk kulit ini, si fase padatnya itu disesuaikan dengan bentuk kulit yang diperlukan untuk nanti sebesar luas apa gitu. Nanti yang kulit yang kecil tadi, itu dia akan membesar seperti ini. Nah, setelah dia membesar, baru kemudian ditempelkan ke tempat yang memerlukan seperti ini gitu. Jadi kita lihat nih ada ada bayi yang terbakar gitu. Dia tidak diambil dari kakinya sebesar ini pula gitu. Dia hanya ambil sedikit saja. Kemudian ditumbuhkan dengan uh, tissue engineering menjadi besar kemudian ditutup seperti ini. Jadi tisu engineering itu bisa menyiap menghasilkan ada artificial skin, artificial cartilage, bahkan bone, bahkan tulang gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ini uh, adalah select, Jadi ini adalah um, hasil rekayasa tisu itu untuk tulang, ini sudah ada, sudah ada produknya. Nah, kemudian ini adalah uh, degenerative medicine yang kalau tadi kita menggunakan um, persis seperti yang manusia, yang punya manusia gitu. Kalau ini dia menggunakan uh, apa bentuk-bentuk yang dibuat menggunakan printer tiga dimensi gitu untuk menggantikan bagian-bagian tubuh kita yang hilang misalnya seperti ini yang tulangnya patah kita menggunakan eh, apa misalnya platina atau apa gitu untuk atau aluminium di dalamnya seperti ini ini ada telinga seperti itu ya dan ada lagi kalau misalnya ah, oh, saya nggak mau saya nggak mau yang buatan seperti ini kita bisa buat di dalam makhluk hidup yang lain. Kalau kita lihat gambar yang sebelah kanan, ini ada tikus yang menggendong eh, telinga manusia. Jadi ini saya ambil gambarnya pada tahun 90-an. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu kalau misalnya kehilangan ya kecil-kecil saja gitu bisa tinggal menghubungi kalau tidak salah namanya Spare Part Lab Uh, human, Human part Lab di Amerika Serikat. Tinggal ibu bapak kirimkan satu sel bapak ibu sekalian, minta untuk dibuatkan apa? Jadi kalau misalnya bikin telinga, maka kemudian gen bapak ibu akan digabungkan misalnya dengan tikus seperti ini, maka akan tumbuh telinganya seperti ini. Kemudian nanti kalau sudah ukurannya sudah cocok, maka kemudian tinggal digunting, kemudian dikirimkan dengan es ke Indonesia, kemudian disambungkan dengan menggunakan bedah mikro seperti itu. Saat ini yang paling uh, laku bukan telinga tapi adalah kelopak mata. Jadi kalau kita lihat orang-orang orang-orang Korea atau orang-orang Jepang Hidupnya. matanya jadi gede-gede. <laughs> matanya jadi gede-gede itu karena dia kelopak matanya itu dibuat dengan seperti ini. Jadi disambung. Disambung jadi gede gitu. Jadi kayak anime itu mereka pesan dengan menggunakan seperti ini dan jangan khawatir bahwa dia tidak ada sel tikusnya seperti itu. Jadi sudah bisa menyiapkan sekarang jempol, gitu, sampai ke tangan kalau tidak salah sekarang sudah bisa. Tapi pasti tidak di tikus ya, membuatnya mungkin pada binatang-binatang yang lebih besar. gitu. Jadi ini adalah uh, tissue engineering. Kemudian ada lagi, ada orang-orang yang tidak mau tua. Jadi mereka menggunakan suatu enzim yang namanya telomerase. Jadi telomerase itu kan kalau kita tahu bahwa sel itu kan membelah. Pada saat sel itu membelah, enzim yang disebut sebagai telomerase itu semakin sedikit dan tidak semakin sedikitnya enzim tadi, ya. Karena enzim ini sebetulnya adalah untuk memelihara ujung-ujung daripada kromosom. Kalau tidak ada telomerase, maka ujung-ujung kromosom kita memendek dan kemudian mulailah timbul penyakit-penyakit genetik dan kulit-kulit kita menjadi keriput. Nah, jadi kalau tersedianya telomerase, maka orang tersebut akan semakin akan terjaga tetap muda. Nah, jadi ini juga ada tissue engineering. Jadi orang-orang mulai mengklonkan gen telomerase ke dalam jamur sehingga menghasilkan telomerase. Jadi dunia ini sudah ada. Jadi ada beberapa orang yang sangat pengen muda gitu. Jadi ada orang yang usianya sudah 90 tapi usia fisiologisnya itu 50 gitu. Mereka biasanya pakai telomerase. Tetapi Penelitian tentang telomerase ini terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang satu mencari anti aging, yang satu lagi adalah mencari anti kanker. Kenapa? Kanker, sel kanker itu tidak mati, dia immortal, disebabkan karena dia terus menghasilkan telomerase. Jadi satu, or, satu kelompok dia berusaha isolasi telomerase untuk anti aging, yang satu lagi dia mencari inhibitor terhadap telomerase sebagai anti kanker. Nah. Penggunaan telomerase sebagai anti-aging memang e, bagus, tetapi cukup berbahaya karena kita harus tahu dulu di dalam tubuh kita ada nggak kemungkinan sel kankernya. Jangan-jangan, kalau kita punya sel kanker, kita pengobatan pakai telomerase, bukannya jadi mudah, malah kena kanker seperti itu. Kemudian, ini adalah stem cell technology. Stem cell technology ini juga sedang booming, jadi kalau saya pernah satu saat ke di Singapura itu ada satu lantai khusus di rumah sakit NUS yang tentang uh, stem cell. Jadi uh, stem cell itu adalah suku cadang manusia yang diberikan oleh pencipta kita. Uh, jadi orang-orang dulu kalau saya lihat ya adalah orang-orang yang sangat bijak gitu. Kalau kita lahir tali ari-arinya itu harus di uh, apa ya dipusti-pusti dengan baik gitu. Jadi harus dicuci dikasih uh, kunir segala masuk dimasukkan ke dalam wadah dikubur selama 40 harus dijaga gitu nggak boleh dimakan sama itu karena ternyata disitulah suku cadang manusia kenapa karena disitulah terletak salah satu stem cell apa itu stem cell stem cell itu kalau kita lihat ya ada ada telur ada sperma bergabung Kemudian dihasilkan satu zigot, zigot itu membelah sehingga menghasilkan suatu yang disebut sebagai blastosit seperti ini. Nah di blastosit ini, ini yang bagian luar itu akan menjadi plasenta bayi, sedangkan bagian dalam disebut sebagai inner cell. Inilah yang disebut sebagai stem cell. Sel ini adalah sel bakal untuk semua jenis sel kita. Jadi kalau kita pelihara, cuma tinggal dikasih satu kondisi maka dia bisa berubah menjadi sel apapun yang kita butuhkan. Nah, itu yang eh, kemudian eh, disadari oleh banyak hal ya. Kita lihat bahwa sebetulnya stem cell itu ada tiga macam. Ada stem cell yang tadi berasal dari ini, ini yang paling bagus. Dia bisa berubah menjadi apapun. Yang kedua stem cell ini ada yang berada di dalam tali ari-ari kita atau darah plasenta kita. Jadi tinggal kalau misalnya melahirkan tinggal ditarik darahnya dimasukkan ke dalam tabung dimasukkan dalam nitrogen cair dipelihara sekian-sekian tahun kalau misalnya nanti jantung kita bocor maka stem cell itu tinggal diambil Kemudian dimasukkan ke dalam kultur sel, kasih ke suasana seperti jantung, maka dia akan berubah menjadi sel jantung, tinggal ditambal di daerah yang bocor di dalam jantung kita. Dan itu sudah bisa dilakukan di Indonesia, di Jakarta di harapan kita. Seperti itu. Jadi asal punya stem cell-nya. Nah, dan stem cell ini bisa digunakan bukan hanya oleh pemiliknya tetapi boleh oleh keluarganya. Nah, stem cell ini pun sebetulnya tidak terlalu apa ya spesifik itu, bisa digunakan oleh orang lain. Jadi saat ini saya punya bimbingan S3 yang sedang membuat stem cell itu bisa dibikin menjadi sel insulin. Jadi dia stem cell-nya itu diubah menjadi sel-sel beta pankreas dan kemudian mudah-mudahan bisa dipakai untuk terapi orang-orang yang diabetes seperti itu. Nah, jadi dengan dengan prodiak penelitiannya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang dengan adanya stem cell ini, stem cell bisa dibuat menjadi apa? bahkan menjadi sel saraf yang selnya tidak pernah regeneratif, seperti ber, 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 melakukan reproduksi seperti itu. Nah, itu kita lihat ini yang jantung. Bahkan untuk jantung, ahli stem cellnya ada di Indonesia, namanya Profesor Teguh di Jakarta. Dan beliau itu luar biasa, jadi dia pasiennya sangat-sangat banyak dan biasanya kerjaannya nambal jantung. Jadi kerjanya untuk membuat stem cell-nya dia menggunakan rumah sakit sebelahnya dia yang rumah sakit kanker darmais. Jadi di situ dia membuat stem cell-nya tetapi operasinya dilakukan di harapan kita seperti itu. Nah untuk yang stem cell juga bisa merupakan satu harapan untuk orang-orang yang mengalami gagal ginjal ya. Jadi banyak sekali yang sudah bisa sembuh. Malah saya juga menemukan ahlinya untuk stem cell ginjal namanya Profesor Soeharto. Beliau itu saya pikir orang Indonesia, ternyata orang Hongkong. Pas saya saya WA, saya bukan saya WA, waktu itu masih email ya, waktu itu saya email, lah jawabnya pakai bahasa Jawa. Ternyata orang Jawa yang dia tinggal di Hongkong. Ternyata orang Indonesia itu kalau kalau ini ada pintar-pintar ya di dunia itu ternyata dia paling ahlinya untuk stem cell ginjal seperti itu. Kemudian kita lihat lagi ini adalah cloning. Cloning ini ada reproduksi cloning dan ada terapeutik cloning. Cloning pada manusia nggak boleh karena tadi takut dipreteli barang-barangnya gitu atau suku cadangnya. Tetapi kalau tujuannya hanya untuk dapatkan stem cell maka dibolehkan seperti itu. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai Human Genome Project. Human Genome Project itu ingin tahu sebetulnya gen kita itu ada apa aja, berfungsinya seperti apa, kalau tidak berfungsi penyakitnya seperti apa. Dengan demikian kita bisa melakukan berbagai macam cara untuk mengatasi kerusakan tadi. Nah, kalau misalnya gimana caranya menelitinya? Nah, Genome Project ini sudah selesai. Kenapa? Karena dilakukan bersama-sama di seluruh dunia dibagi-bagi Kromosom kamu, kromosom satu misalnya Indonesia, kromosom dua Inggris dan lain-lain sehingga kita sudah punya pola peta genom yang ada untuk manusia seperti itu. Nah, kalau ada Human Genome Project, ada Human Protein Project. Ya, ini memetakan protein yang pada manusia fungsinya seperti apa, kalau tidak berfungsi penyakitnya seperti apa, dan kalau tidak berfungsi pengobatannya seperti apa. Nah, sekarang ini adalah produk-produk biotek. Jadi 65 persen. Perusahaan industri obat di Amerika Serikat adalah perusahaan biotek, di mana produk-produknya adalah rekombinan protein. Gimana caranya? Membuatnya sama seperti tadi. Jadi gen yang kita inginkan dimasukkan ke dalam plasmid, kemudian kita pilih mau disimpan di mana? Mau di sel bakteri, sel jamur, apa sel manusia? Ada kultur sel gitu. Paling enak sebenarnya kultur manusia karena tidak harus menyesuaikan lagi. Ya, kemudian misalnya atau mau di hewan atau kamu di serangga yang kecil gitu, yang lain-lain itu bisa. Jadi kemudian dilakukan uh, fermentasi, mau itu batch, fat batch maupun yang continuous culture seperti itu. Dan kita lihat produk-produknya, ini adalah produk-produk daripada bioteknologi ada untuk pengobatan onkologi, autoimmune disease, endokrinologi, neurologi, kemudian ada kita lihat ada berbagai macam penyakitnya yang bisa diatasi menggunakan produk-produk DNA rekombinan. Ini adalah insulin, kita tahu bahwa ini adalah produk pertama rekombinasi genetik ya, yang tadinya kita harus menggunakannya dari sapi, kemudian dari babi, tetapi untuk sekali suntik itu memerlukan tujuh ekor babi. Kita bisa bayangkan kalau satu orang itu disuntik insulin sehari tiga kali, berarti tiga kali dua belas dia harus membunuh babi setiap hari. Tetapi dengan teknik seperti ini, gen insulinnya dititipkan dalam jamur roti yang disebut sebagai Saccharomyces cerevisiae, maka sekarang produksinya bisa banyak dan dia harganya bisa murah seperti itu. Yang lain ini ada produk-produk bioteknologi, ya. Ini juga ada serezim ya untuk pengobatan Gaucher disease. Kemudian kita lihat lagi ini adalah monoklonal antibody. Sekarang itu pengobatannya bisa macam-macam untuk kanker ya. Kita lihat ada Ritus Simam. Jadi kalau sudah segala macam obat kanker itu enggak bisa, maka dilakukan menggunakan antibodi monoklonal. Kenapa? Karena dia spesifik terhadap kanker itu. Jadi dia peluru yang pas ke sasarannya gitu. Tapi harganya juga pas. Karena biasanya satu tablet itu bisa hampir 3 jutaan seperti itu bisa dibayangkan. Jadi biasanya kalau pengobatan sudah menggunakan antibodi monoklonal adalah masalah bukan masalah uh, dia tidak bisa mengobati. Obatnya paten banget, tetapi masalahnya adalah kemampuan ekonomi. Gitu. Jadi uh, uh, untuk orang-orang kanker itu masalah utama untuk mendapatkan obat-obat antibodi monoklonalnya seperti itu. Kita kita bisa lihat ini adalah obat-obat kanker ya. Kemudian kita lihat di ini ada untuk autoimun, ini produk bioteknologinya ya. Kemudian kita lihat lagi ini ada interferon. Interferon itu adalah suatu produk imunologis ya yang hanya diproduksi tubuh kalau tubuh itu ter terserang virus atau mengalami serangan atau adanya uh, sel kanker di dalam tubuh maka tubuh kita menghasilkan interferon. Nah kita juga nggak bisa minta interferon dari orang lain kalau kita kurang maka yang kita lakukan adalah mengklon gen interferon pada makhluk hidup yang lain. Dan ini yang sudah ada di dunia. Jadi sudah ada produk-produknya. Ini ada enzim yang menggunakan rekayasa genetik. Ini adalah vaksin merupakan rekayasa genetik. Antara lain adalah hepatitis B, beberapa pasien COVID. Antara lain seperti misalnya apa? AstraZeneca itu adalah produk rekombinan. Kemudian ini adalah produk-produk yang dihasilkan dari tisu dan cell engineering. Kemudian ini adalah produk-produk darah, ya yang dihasilkan juga rekayasa engineering dan semuanya diproduksi dalam jumlah besar dengan teknik yang disebut sebagai bioprocessing. Jadi bioprocessing itu kasarnya seperti ini di dalamnya ada medium dikasih eh, eh, apa sel yang sudah direkayasa diperbanyak seperti ini sehingga kita mendapatkan produk-produk yang kita kenali saat ini ada mungkin yang suka makan chlorella ya kemudian ada spirulina dan lain-lain antibiotik itu semuanya diproduksinya seperti ini pakai bioproses seperti itu dan saat ini kita bisa lihat bioteknologi menjadi global industri penghasilannya kita bisa lihat dan ini adalah company company biotek yang jadi perusahaan-perusahaan farmasi yang terbesar adalah perusahaan-perusahaan biotek kita lihat di sini ya ini ada ada dua ada dua kelompok ada yang khusus dia biotek ya kita lihat Amgen, Genentech dan lain-lain kemudian kita lihat yang khusus farmasi ke kompaninya yang paling tinggi adalah Johnson Johnson tapi biasanya mereka tukar-tukaran nih Pfizer, Rose, Johnson and Johnson itu saling bersaing jadi setiap tahun itu mereka berubah posisinya dan sekarang kalau tidak salah Genentech itu dibeli oleh Johnson and Johnson, Janssen Pharmaceutical jadi Perusahaan-perusahaan farmasi itu menjadi perusahaan-perusahaan paling besar di Amerika Serikat karena produknya jelas pasarnya gitu. Dan inilah kalau kita sekarang kita mempelajari biotek dan menjadi ahli biotek, maka pekerjaan-pekerjaan di biotek adalah seperti ini dari dari seorang peneliti, dari operasional juga, quality juga, clinical research juga, finance dan administration di perusahaan-perusahaan bioteknologi diperlukan orang-orang yang ahli dalam bioteknologinya. Alhamdulillah. Selesai. Sebentar itu saya Pak Asro, saya kembalikan pada Pak Asro. Mudah-mudahan bisa diterima. Luar biasa. Uh, ini, ya tadi ya memang kadang kalau kalau kita melihat kan ini ilmu masa depan. Nonton jurassic park apa mungkin sih kayak begini gitu ya? <laughs> Ternyata dengan Ibu jelaskan ini semua mungkin, tinggal kecepatannya yeah. aja. Apakah itu. kita masih bisa menemui uh, umur kita? Bisa menyaksikan uh, perkembangan ilmu yang sedemikian pesat, ya? karena katanya, kalau ilmu-ilmu elektronika, kemudian ya, tadi itu kan ilmu mati, berkembangnya suatu saat akan mentok. Tapi kalau ini kan ilmu hidup, gitu ya kehidupan, jadi bagaimana bisa mereka? kalau mereka yasa kehidupan apa <laughs> ya tadi menciptakan produk-produk untuk uh, agar kehidupan kita lebih nyaman, gitu ya. ya. Ya tentu saja saya ya bukan saya berharap. Pak Azrul Fris ya, Pak Azrul, kayaknya koneksinya deh. ya, ntar kita uh -huh. baru tahu. <laughs> Iya. Yeah. Itu seperti itu ya, ya Allah, ya luar biasa. Saya pun juga membayangkan, Bu Tiana, suatu saat kita itu bisa memindahkan materi, gitu ya, materi fisik, gitu ya. Hmm. Jadi kalau kita mau Amerika tinggal, suatu saat bisa, karena Nabi yeah. Sulaiman sudah memulai. Ah oh, betul, <laughs> ya. itu ada Pak, rumusnya Pak, E eh, sama dengan uh, M Iya. <tuk> kalau hari ini kan dulu nggak kebayang tuh kita bisa yeah. komunikasi ke dunia gitu yeah. kan. Maka suatu saat kita bisa pindah wujud kita gitu mungkin ya. Sama yeah. dengan ilmu-ilmu bioteknologi ini. Enggak akan kepikir dulunya. Dan semoga ini uh, mencerahkan kita begitu ya, mencerahkan kita. Bu, banyak pertanyaan, Bu. Pertanyaannya panjang-panjang. Ya, boleh, <tuk> Boleh, silakan saja ya, ya Nanti uh, mungkin uh -huh. kita sekaligus, mungkin ya, Bu. Misalkan ya. ini pertanyaannya: dampak negatif sama positif dari biotek itu apa? Bu. Kemudian, ya. apa saja yang terlibat dalam bioteknologi? Ya, uh, itu tadi sebenarnya sudah dijelaskan, tapi mungkin bisa dipertajam. Bu. kemudian. Ya, ya. Uh, hmm yang ibu contohkan tadi dititipkan kepada stroberi ya. Apakah <laughs> yeah. sama kuat dengan sama. apabila mm -hmm. disuntikkan ya? Mm -hmm. Kalau sama yeah. kuat mendingan saya nunggu stroberi aja, Bu. Iya, <laughs> <laughs> <Yeah>, iya. <yeah. laughs> yeah. Ini kamu lagi di data, Bu. Kamu bisa <laughs> lagi dicatat dokter. Heeh. Kemudian uh, ada juga, Bu, pertanyaan yang tentang vaksin Covid. Kan kita disuntik dua kali ya, Bu? Apakah yeah. Uh, di dalam tubuh kita ini tidak tidak kemudian bisa merekam dan kemudian me, memproduksi sendiri kenapa harus di, disuntik dua kali Misalnya oh, okay, gitu ya oke oke iya iya kemudian aduh nah, kacamata saya saya lepas begini enggak kelihatan <laughs> kalau gitu saya uh, coba baca satu-satu aja Pak ya saya jawab satu-satu ya, ya, aja bu. dari atas ya, ya. Bu. lebih okay. itu ya yeah, yeah, oke okay. oh gitu boleh boleh iya yeah. iya yeah. Ini yang pertama itu dari Teresia Serafi, semester 2. Pembagi bioteknologi ada dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Izin bertanya apa dampak negatif dari penggunaan kedua bioteknologi tersebut. Jadi sebetulnya dibaginya tiga. Yang pertama yang ancient, yang jadi nenek moyang. gitu. Jadi sebetulnya... saya juga nggak ngerti ya kenapa banyak sekali orang yang anti terhadap bioteknologi. Padahal bioteknologi itu kan dari, dari, dari katanya, dari artinya adalah menggunakan makhluk hidup lain atau bagian dari tubuh orang makhluk hidup lain atau produk makhluk hidup lain untuk kebutuhan kita. Itu sudah kita lakukan sejak lama, sejak Nabi Nabi Adam turun ke dunia pun sudah seperti itu. Dia datang ke dunia, dia kemudian tahu bahwa tanaman dan hewan itu bisa digunakan untuk makan. Kemudian dia merasa tidak puas karena rasa buahnya tidak asam, kemudian mereka campur-campur menjadi manis. Itu kan sebenarnya bioteknologi. Kemudian itu yang pertama kali. Kemudian mereka membuat macam-macam makanan, roti dan lain-lain gitu. Saat itu mereka tidak pernah berpikir soal efek uh, buruk daripada bioteknologi. Tetapi begitu bioteknologi modern yang menggunakan rekayasa genetik itu muncul, mulailah mereka mengatakan ini kayaknya ada jeleknya nih. Ini monster lah gitu. Dengan apalagi yaitulah uh, kalau kita lihat film-film pada tahun 80, 90 sampai sekarang itu banyak sekali film-film tentang monster yang lari dari lab biotek. Itu mencerminkan rasa takut masyarakat bahwa menggabung-gabungkan makhluk hidup itu bisa menghasilkan monster yang kemudian nanti akan menghancurkan populasi manusia. Ada anaconda, ada aligator, ah segala macam film lah seperti itu. Padahal teknik, biotek itu adalah suatu ilmu yang dikungkung oleh aturan. Artinya, kalau misalnya sekarang gini, kita kita ambil analogi atau kita ambil cerita contohnya untuk kedelai deh. Sekarang ini kan yang namanya tempe sama tahu semakin kecil karena harga kedelainya mahal karena dia impor pertanyaan anak-anak ke saya adalah bu kenapa sih kita nggak bisa bikin kedelai apa gitu saya bilang kedelai kita ada yang yang nasional ada tapi kamu perhatikan tempe kedelai yang ada di ketempe dan kedelai yang ada di dalam soto besarnya saya apa bandingannya beda kan gedenya gitu kenapa bisa tempe gede karena dia rekayasa genetik digedein apa kamu sekarang makan tempe kamu mikir kamu sedang ketakutan jadi monster kan tidak Nah, kenapa? Karena produk itu dirilis itu sudah mengikuti aturan yang sangat luar biasa. Di Unpad itu pun kita punya 200 lebih galur kedelai rekayasa genetik. Tapi tidak bisa keluar, Pak. Kenapa? Karena untuk mendapatkan izin itu luar biasa. Kedelai itu harus ditanam di tujuh tanah yang berbeda, tujuh kali produknya harus sama baru kemudian bisa rilis. Lah peneliti, gimana mau nyari tanah yang seperti itu? Tujuh kali pula sedangkan dia tidak bisa bertani seperti itu. Jadi kita bisa lihat bahwa produk-produk yang dilempar ke pasaran itu pasti aman. Apalagi yang namanya BPOM kita. BPOM kita mah luar biasa begitu ada produk dari luar yang ditanyakan pertama kali adalah regen bukan. Kalau regen, wah lama keluarnya Pak. Sehingga banyak produk regen yang tanpa menuliskan bahwa dia regen beredar di kita. Contoh apa? baju katun kita yang kita pakai, kapasnya itu kapas rekayasa genetik, Pak. Kalau kita lihat kapas eh, pohon kapas yang sekarang, itu satu pohon itu bunga semua. Ya aslinya enggak ada yang kayak gitu. Sekarang kita lihat makanan eh, misalnya bubur anak-anak nesle. Saya pernah ketemu dengan orang neslenya, saya tanya rekjen ya? Iya, Bu. Itu beras merah sama kacang hijaunya rekjen? Iya, Bu. Nah, jadi kita bisa lihat gitu. Apakah kita berpikir, oh ada dampaknya. Selama selama QC dan QA-nya bagus, nggak ada masalah menurut saya. Kecuali kalau dia QC dan QA-nya tidak bagus. gitu. Nah itu bisa berdampak kemudian kita misalnya makan sayuran gitu yang dia regen. Misalnya jagung aja, kan ada yang jagung BC2, yang satu pohon tuh dua gede-gede gitu. Pasti regen itu. Nggak, nah, nggak bisa kalau jagung biasa diatur cuma dua segede gitu. gitu nah apakah setelah makan jagung itu kita jadi mutasi jadi monster kan enggak gitu karena dia perlindungannya luar biasa gen yang dimasukkan ke dalamnya harus stabil stabil selama tujuh turunan tidak boleh berubah sedikit pun baru boleh seperti itu jadi sebetulnya menurut saya kalau mengikuti aturan harusnya tidak ada dampak negatif dan eh, apa karena terbatas bukan seperti kita yang misalnya Ayam digabung sama gajah, gitu ya? Enggak kan, kita kita juga ada aturannya sendiri, gitu. Ada aturan bahwa yang digabung-gabungkan itu ada tujuannya, bukan semua buat sesuatu yang aneh-aneh seperti itu. Kalau ya, menurut saya sih, ya, selama semua sesuai aturan, insya Allah tidak ada dampak negatif, tapi ya, itu jangankan kita. Pada saat biotek itu keluar pertama kali, tekniknya itu dunia tuh luar biasa sampai mereka membuat konferensi di Asilomar California di situ tiga hari tiga malam yang suka sama nggak suka biotek suruh bertengkar sampai puas kemudian mereka menentukan ilmu ini mau kita hilangkan nggak diteruskan atau kita teruskan ternyata sepakat kita teruskan dengan apa dengan aturan yang ketat karena ternyata bermanfaat seperti itu pak jadi itu yang pertama ya kemudian saya lihat lagi yang kedua eh, uh, dari Encep Izmal dari satu universitas di Tasik semester 6 bioteknologi modern adalah kultur jaringan hidroponik hibridisasi bayi tabung cloning izin bertanya faktor apa saja yang terlibat dalam bioteknologi tersebut ehm, maksudnya faktor apa ya jadi kalau saya bisa lihat sih ya gini kalau bioteknologi yang sekarang prinsipnya adalah tadi gen cloning kita mencari gen apa yang misalnya sekarang saya mau memproduksi insulin saya harus tahu dulu. Insulinnya ada di mana? Di kromosom keberapa? Maka saya itu yang saya lakukan ada gen cloning. Kemudian kalau saya sudah temukan. Maka saya produksi dalam jumlah besar. Berarti kan gennya harus diperbanyak. Supaya jadi kayak gini deh. Saya bikin serabi satu. Serib, bikin seribu. Dengan cetakan cuma satu lama. Maka saya perlu cetakannya seribu. Biar cepat bikin seribu serabi gitu. Jadi gen itu harus diperbanyak. Jadi gen cloning. Nah ternyata produknya hanya serabi putih, saya pengen yang rasanya coklat gitu. Maka yang kita lakukan, gen tadi harus diutak atik sehingga menghasilkan produk yang kita inginkan. Nah, kemudian diutak atik maksimal nggak bisa gitu, Ini masih cuma bisa segitunya. Saya pengennya serabinya itu rasa brownies gitu. Maka yang saya lakukan serabi itu saya gabung sama brownies gitu. Itu namanya kita sudah rekombinasi genetik seperti itu. Jadi unsur-unsur yang di yang terlibat di dalamnya ya tiga tiga metode tadi untuk rekayasa genetik. Kalau kultur jaringan itu agak beda ya. Jadi dia ada dua dua jenis kultur. Yang pertama adalah kultur sel. Ada yang namanya kultur jaringan. Kalau kultur sel, sel ya supaya dia bisa bisa hidup di luar selnya, dia harus digabungkan dengan sel kanker. Itu yang disebut sebagai hybrid bridisasi Jadi kalau misalnya dua sel ini bergabung jadi satu, maka dia bisa membelah dan hidup di luar tubuh. Nah, kita dia bisa berfungsi sebagai selnya. Misalnya sekarang sel ginjal kita gabungkan dengan sel kanker, dia tumbuh jadi sel ginjal di dalam cawan petri. Nah, nanti kalau kita mau nguji nih suatu obat yang dia merusak sel ginjal apa enggak, kita enggak perlu pakai tikus, pakai sel itu aja. Kita nanti tinggal hitung berapa sel yang rusak gitu. Jadi kan enak gitu ya kultur uh, sel tadi. Kalau kultur jalingan itu lebih ke arah tanaman ya. Jadi kalau misalnya gini, saya punya punya anggrek gitu. Saya punya anggrek uh, cuma satu satu pohon, tapi teman saya saya pengen perlu gitu. Ya udah saya ambil daerah-daerah uh, yang dia memang uh, cepat membelah gitu ya. Saya ambil, saya potong-potong cil sampai jadi selnya kemudian ya enggak sampai sel sih ya pokoknya ancur gitu saya masukkan ke dalam uh, tabung reaksi di dalamnya ada media khusus untuk kultur jaringan nanti si kalusnya itu dia muncul sendiri sendiri si itu uh, ini ya tunas tunasnya nanti kalau udah agak gede keluarin dari tabung reaksi masukkan lagi ke dalam ta ta tanah tanah seperti itu kultur jaringan nah jadi uh, tekniknya agak beda dengan rekayasa genetik kemudian bayi tabung bayi tabung itu um, Levelnya juga bukan rekayasa genetik karena nggak 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 menggabung-gabungkan dia cuma menem, mempertemukan antara sel betina sama sel jantan di dalam apa ya di dalam tabung gitu jadi kan selama ini kan masalah mereka tidak bisa punya anak itu karena nggak ketemu gitu nggak terbuahi sekarang dipaksa dan dibuahi di dalam in vitro seperti itu. Nanti kalau sudah terbuahi dia membelah menjadi sel-sel sel kemudian blastosit dan lain-lain baru dimasukkan ke ditanam ke dalam rahim. Dan biasanya enggak satu karena bisa saja di dalam rahim itu dia mati. Biasanya biasanya tujuh gitu. Makanya kenapa kalau bayi, bayi tabung sering jadi kembar ya? Karena bisa tujuh itu jadi dua gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi eh, yang terlibatnya beda-beda ini. Gitu. Jadi karena ini tekniknya beda-beda, tidak semuanya adalah rekjen. Kemudian mudah-mudahan bisa dipahami. Saya saya baca lagi tentang vaksin. Ah yang strawberry. Senang ya kalau di gitu ya. Jadi gini, kita bicara tentang vaksin rekombinan. Misalnya hepatitis B ya. Itu hepatitis B itu jadi virus. Virus itu kan makhluk hidup perbatasan. Jadi ada protein, di dalamnya ada DNA atau RNA. Nah, sekarang eh uh, yang menghasilkan respon imun itu biasanya adalah bagian uh, luarnya biasanya gitu. Nah, protein ini pengkodenya kan DNA yang ada di dalam atau RNA yang ada di dalam. Maka yang kita ambil adalah DNA pengkode proteinnya. Kemudian DNA pengkode proteinnya ini kita uh, gabung ke dalam plasmid sehingga gabung seperti ini, dia nyambung seperti ini. Kemudian ini kita masukkan ke dalam agrobakterium yang tadi, terus kita bilang, eh agrobakterium, infeksi tuh si stroberi. Dia masuk ke dalam tubuhan stroberi, kemudian gen kita dipindahkan ke dalam kromosomnya stroberi. Sehingga stroberi itu menghasilkan protein virus. Nah sekarang proteinnya ini sendiri ya, kita akan lihat. Jadi tergantung kalau kita sekarang pakai dia dalam bentuk makanan, Apakah protein tadi terurai enggak sama enzim yang ada di dalam perut kita? Nah, kalau misalnya dia tidak, misalnya seperti vaksin polio, kan ada yang tetes. Nah, vaksin polio itu dia tidak terganggu oleh ya sebenarnya terganggu juga sih tapi tidak tidak semuanya habis gitu. Jadi dia 50% virus polio yang diteteskan di mulut itu masih ada di dalam masuk ke dalam perut kita. Kemudian dia masuk ke dalam apa? jongjot usus kita dan kemudian dia masuk ke dalam tubuh kita dan kemudian ketemu dengan sistem imun dan dia menghasilkan sistem imunnya yang bagus seperti itu. Nah, jadi kekuatannya kita harus lihat dulu, apakah dia mampu mengatasi enzim-enzim dalam pencernaan kita atau tidak. Kalaupun misalnya dia tidak mampu, kita bisa memasukkannya misalnya di dalam, di dalam bentuk kesediaan yang lain, misalnya tadi di dalam bola-bola kayak gitu-gitu bisa seperti itu. Atau menambah jumlahnya, kayak misalnya pada vaksin polio itu dia 50% cukup, jadi kita tambahkan dosisnya lebih banyak karena sebagian nanti akan terurai oleh tubuh kita. Nah eh uh, seperti itu untuk yang stroberi ya. Oh, orang Jepang tuh aneh-aneh bener-bener deh kalau kalau bikin-bikin tuh bukan hanya yang stroberi itu bahkan sampai gini mereka tuh nggak suka semangka yang uh, kenapa? Karena semangka tuh bulat. Kenapa? Karena kalau kalau metik katanya suka ngelundung ke sana sini. Kemudian ngemotongnya susah. Terus apa orang Jepang bikin? Semangkanya dibikin jadi kotak. Itu kerjaan orang Jepang, tuh. Jadi, bukan hanya vaksin yang dikerjain, enggak. Itu jadi sampai sampai ke produk-produk kayak gitu, ya, dikerjain juga, gitu. Kreatif, ya, mereka itu gitu. Jadi, kemampuannya sangat tergantung. Apakah dia memang dikenali oleh enzim-enzim dari pencernaan atau tidak. Nanti tinggal diakali, bagaimana caranya. Kemudian, saya lihat lagi pertanyaan selanjutnya. Nah, itu ya tadi risiko ya. Ya, risiko seperti itu. Jadi, kalau dia produknya sudah mengikuti aturan, maka harusnya dia aman karena sudah dicek dulu, cek luar biasa gitu. Ini efeknya seperti ini, efeknya seperti itu. Kita pakai baju katun tiap hari yang produk rekayasa, apakah sekarang sudah jadi monster kan? Tidak seperti itu karena sudah aman. Terus, kemudian lagi adalah vaksin Sinovac ya. Pfizer Synovac mengandung berbagai macam virus. Apakah vaksin vaksin yang mengandung virus yang dimakan ini dianggap pakai okay. semua? Oke. Vaksinnya enggak enggak mengandung berbagai macam virus, satu virusnya. Jadi eh virusnya itu mungkin galur yang lama ya, karena ini Sinovac ini menggunakan virus yang galur lama. Tapi gini, kita bayangkan nih tubuh kita nih. Kita anggap kita tubuh kita virus, ya. Kemudian kalau kita virus itu dimasukkan ke dalam tubuh kita nih, ya si si virus itu lengkap. Nah, kalau sekarang misalnya dari virus itu yang bermutasi karena tangannya, kakinya masih yang sama kan? Berarti tubuh kita bisa membuat antinya terhadap kakinya walaupun tangannya sudah berubah. Atau terbalik misalnya mutasi adalah kakinya tetapi tangannya tidak berubah, maka vaksin itu masih tetap bisa menghasilkan antibodi terhadap tangannya. Berarti apa? Kalau vaksin itu dia whole virus, maka perlindungannya kalau misalnya virusnya gampang mutasi itu yang paling eh, apa ya? paling ngortit lah seperti itu. Karena kalau mutasi virus kan enggak semuanya, kemudian mutasi total berubah gitu enggak hanya bagian tertentu. Jadi kalau whole virus sebelah sini mutasi sebelah sana enggak mutasi, berarti vaksinnya bisa melindungi. Kalau regen, regen itu kayak begini. Sekarang saya mau bikin uh, virus hepatitis B, saya hanya ambil DNA yang mengkode uh, sebagian uh, badan virus. Nah kalau badan virusnya kemudian mutasi, ya vaksinnya enggak berfungsi lah seperti itu. Makanya saat ini memang Sinovac masih yang paling oke. Okay. Walaupun ya selalu ada kalau dia dari di Cina dan lain kita kita keluarin deh hal itu. Karena memang ya whole virus cuma dia. Whole virus cuma dia. Kemudian yang kedua adalah masalahnya dia apa? Halal. Kenapa? Karena kan kalau bikin vaksin itu perlu enzim yang namanya tripsin. Nah, tripsin yang dipakai untuk Sinovac, saya bukan bukan promosi ya. Tripsin yang dipakai Sinovac adalah produk rekayasa genetik. Jadi Sedangkan untuk yang lain itu menggunakan vaksin dari babi, makanya kenapa dari MUI itu mengatakan vaksin yang lainnya itu haram, tetapi karena keadaan terdesak maka dikeluarkan sebagai mubah seperti itu sampai kita mendapatkan vaksin Sinovac lagi, karena stoknya di dunia itu sangat terbatas itu. Jadi apakah dia memberikan efek yang membahayakan? ya gini kalau dilemah tergantung ini ada dua ada yang dilemahkan ada yang mati ya kalau yang itu mati jadi dia mati kalau mati kan nggak mungkin hidup lagi kecuali jadi setannya gitu ya nah, tapi kan virus nggak ada setannya nah kemudian kita lihat kalau dilemahkan beda kalau dilemahkan virusnya masih hidup seperti polio polio itu virusnya bukan mati yang untuk yang tetes itu virus hidup virus hidup yang dilemahkan caranya apa? Virus tadi ditumbuhkan pada eh monyet. Nah, dia terus-menerus dipindahkan dari monyet ke monyet sehingga kan rumahnya manusia terpaksa hidup di dalam tubuh monyet sehingga dia tidak mendapatkan keadaan yang dia inginkan. Semakin lemah dong. Setelah lemah nah itu prosesnya namanya fasae ya. Setelah lemah dia disuntikan pada tubuh manusia. Nah, lemah kemudian diserang kita membuat antibodi gitu. Nah yang masalahnya seperti kasus polio dulu. Pada saat dia masuk ke dalam tubuh manusia, polio ya, dia kan menemukan rumahnya lagi. Tadinya monyet, eh tiba-tiba masuk deh manusia gitu. Kuat lagi dong. Waduh rumah saya nih. Terus orang yang divaksinnya buang hajat sembarangan ke sungai. Virus yang ada di dalam eh, hajatnya itu, itu adalah virus yang berbahaya. Kemudian tetangganya minum air itu. Polio lah dia seperti itu. Jadi yang bahaya itu adalah virus yang dilemahkan, yang kemudian dia bisa bermutasi kembali menjadi virus yang galak seperti itu. Kasus polio yang makanya kenapa waktu pin, waktu polio itu namanya pin pekan imunisasi nasional, dilakukan semuanya divaksinasi supaya apa kalau misalnya ada yang buang hajat seperti itu, orang yang yang minum airnya juga sedang divaksinasi. Jadi aman seperti itu. Itu untuk yang vaksin yang dilemahkan. Jadi ada dua ya, ada dilemahkan, ada yang mati. Vaksin polio itu ada dua juga. Yang dilemahkan itu yang ditetes. Kalau yang mati itu yang disuntik. Kemudian vaksin itu hanya hanya vaksin COVID yang mengandung berbagai macam virus enggak ya. Jadi virusnya cuma satu. Kalau yang mengandung berbagai macam virus namanya vaksin multivalen. Misalnya BCG. BCG itu kan dia tiga penyakit. DPT, difteri, pertusis, tetanus. Dia tiga penyakit. Maka di dalamnya memang tiga. Gitu. Jadi kalau untuk COVID satu. Satu. Satu aja galak, apalagi kalau banyak. Saya aja udah berapa hari disuntik masih demam gitu. Luar biasa deh pengaruh ininya, malah katanya baru kayak kalau yang satu kali begitu kalau udah dua kali katanya nggak akan gitu. Ah, nah ini juga dampak negatif. Ya kalau tidak dikontrol pasti pasti ada dampak negatifnya. Tapi insya Allah dengan QC dan QA yang luar biasa, insya Allah aman. Kita membuat sel, jika kita membuat sel ini dari Julio Pratama dari STF YPIB Cirebon, bagian sel yang dibuat dari jenis hewan apakah nanti ada pengaruhnya Pak dalam tubuh yang ditanamkan dan tersebut. Oh yang yang itu ya yang telinga ya gitu ya. Oke, okay. kamu mau pesan telinga apa mau pesan kelopak mata? Takutnya nanti jadi tikus gitu ya. Enggak gini. Yang yang dimasukkan itu. Kan ini ceritanya e, si punyanya tikus nih. Nah, kemudian yang kita selipkan adalah gen manusia. Jadi i, e, nah, kemudian pada saat dimasukkan ke tikus ini ikut diekspresikan gen kita. Nah, jadi nanti si jaringannya e, telinga tadi benar-benar punya kita, nggak bakal sama tikus, gitu. Karena memang gennya yang menghasilkan itu adalah gen manusia. Jadi nanti itu e, kan kelihatan tadi juga pada tikus bedanya telinganya sama si badannya tikus tuh beda, gitu. Nah, kemudian tadi e, ahli kalau sudah ukurannya sudah cocok, warnanya sudah cocok, oke okay, digunting. Kemudian, nanti di bedah mikro dipasangin ke sini, gitu. Jadi, insya Allah, dia tidak ada. Ya, misalnya, seperti kita menanamkan tadi bikin vaksin hepatitis B, itu kan virusnya digabung sama ragi roti. Apa kemudian vaksinnya rasa roti, kan enggak? Gitu. Jadi, benar-benar virusnya doang. Itu ada genetik lebihnya di situ, kayak tripsin yang dibuat untuk bikin Sinovac itu juga tripsinnya gennya dimasukkan ke dalam jamur. Nanti jamur yang menghasilkan tripsin. Jadi daripada kita mendapatkannya dari babi. Kemudian apabila seorang ibu hamil dinyatakan positif Covid dan sedang lalu menjalani isolasi, apakah janin tersebut dapat terinfeksi virus? Ini mah kelihatannya dari kasusnya Mbak Imong nih kan kemarin katanya istrinya positif ya. Iya, <laughs> katanya sih iya, ada pengaruhnya ya, ada pengaruhnya, tapi kan ya tidak bisa di kalau kalau kita menyatakan bahwa dia punya eh, apa pengaruh terhadap kehamilan itu enggak boleh diambil dari satu kasus. Jadi kita harus mengambil dari dari laporan banyak orang baru kita bisa menyatakan bahwa Covid itu berpengaruh. Kalau menurut saya tergantung kemampuan COVID-nya itu bisa menembus plasenta atau tidak. Karena di antara ibu dan anak itu ada namanya sawar plasenta. Selain misalnya kita ada sawar otak, ada sawar paru gitu. Di mana obat saja untuk menembus otak tuh susah. Untuk menembus paru-paru tuh susah gitu. Menembus plasenta juga susah gitu. Jadi apakah virus tadi mempunyai kemampuan menembus plasenta atau tidak? Karena yang kita tahu selama ini yang mampu menembus plasenta itu adalah torch dan salah satunya adalah toksoplasma, herpes, kemudian rubella, eh, satu lagi hanya tuh apa saya lupa, eh, ada sitomegalovirus ya kalau nggak salah ada, eh, hanya herpes betul. Jadi setahu saya yang sudah mampu menembus sawar eh, placenta plasenta adalah lima penyakit tadi. Makanya kalau nanti hamil muda harus periksa torsnya karena dia bisa menimbulkan kecacatan pada janin atau kematian pada janin. Tapi kalau untuk COVID sampai saat ini laporannya belum lengkap seperti itu ya jadi kita tidak bisa menyatakan apakah dia punya pengaruh atau tidak. Selanjutnya kita lihat lagi ritusimab ya untuk kanker ya untuk kanker stadium satu sampai empat bisa sih cuma masalahnya harganya mahal. Saya punya teman yang sedang terapi kanker paru ya menggunakan ini gitu. Jadi eh karena harganya mahal itu biasanya udah pilihan terakhir. Jadi pakai yang biasa-biasa dulu. Jadi pelan-pelan kayak kita minum antibiotik lah. Amoksilin dulu deh, gak sembuh pakai ini gitu. Biasanya antibodi monoklonal itu udah terakhir -terakhir. Kenapa? Ya itu satu satu tabletnya 3 juta. Dibantu oleh eh apa? eh Yayasan Kanker Indonesia, itu harganya masih satu juta. Bayangin tiap hari harus minum. Berarti sebulan 30 juta gitu. Jadi kalau misalnya masih bisa ada obat lain biasanya nggak pakai antibodi monoklonal. Ya mungkin kalau sudah dibuat banyak ya bisa dibuat dalam bentuk e, massal mungkin nanti akan lama-lama akan turun harganya. Tapi saat ini kan susah. Tadi bikinnya dari tikus, tikusnya diambil sel B-nya, sel B-nya dikawini sama sel kanker, sel kankernya ditumbuhkan jadi berhasilkan suatu antibodi monoklonal itu prosesnya masih mahal sehingga obatnya luar biasa mahal. Satu tab itu tiga 3 juta. Seperti itu. Nah, jadi bisa sih, bisa. Hanya ya itu masalahnya. Kalau misalnya kamu anak sultan, boleh deh gitu. Kita lihat yang lain. Eh, salah satu komposisi virus Sinovac adalah virus yang sudah dimatikan. Artinya vaksin itu tidak aktif loh. Oh enggak. Jadi gini, ya. Eh, kan tahu namanya reaksi antara antigen dan antibodi gitu. Mau dia mati atau mau enggak kan yang dia kenali kan permukaan tubuhnya. Jadi misalnya kayak saya, saya hidup atau saya mati, bentuk tubuh luarnya ya sama kayak begini gitu. Bentuk tubuh luarnya itu yang dikenali oleh antibodi. Nah, sekarang sekalian menjawab kenapa kita harus disuntik dua kali. Jadi begini. kalau tubuh sistem imun tubuh kita itu pintar sebetulnya. Jadi dia bisa tahu gini, kalau dia terinfeksi virus yang masih hidup Ya, makanya kenapa virus yang ada vaksin yang dia bentuknya dilemahkan, jadi tetap hidup gitu ya hanya dilemahkan. Karena itu yang paling bagus. Kenapa? Karena dia imunitas yang dihasilkan sama persis seperti kita kena infeksi. Tubuh kita tuh nggak bisa dibohongin. Jadi pas yang masuk yang hidup, wah ini yang hidup nih. Saya mau pukul sampai segini. Datang yang mati, ala lu membohongin ini virus mati nih. Jadi antibodi yang terbentuk gimana? Setengahnya aja. Jadi supaya jadi total gimana? Suntik dua kali. Baru dia bisa total seperti terinfeksi oleh virus yang hidup seperti itu. Jadi enggak, enggak, bukan berarti dia tidak aktif. Dia tetap bisa merangsang sistem imun untuk menghasilkan antibodi, tetapi tidak seperti virus yang hidup. Sehingga, kenapa kalau kita divaksin oleh virus mati, atau apalagi kalau dia bentuknya rekayasa genetik, ya, hepatitis B itu tiga kali baru bisa perlindungan yang sama seperti kita sakit seperti biasa. Seperti itu, nah, akan membawa hal itu seberapa hari, artinya kekebalan itu sebentar ini akan bekerja Oke sekarang gini vaksin eh, yang sudah divaksin hepat eh, COVID itu perlindungannya cuma setahun tahun depan harus suntik lagi kenapa karena virus RNA virus RNA itu mutasinya berat kita bisa bayangkan dalam setahun aja sudah lebih dari 200 jadi tahun depan itu sudah ada COVID baru yang dimana dia harus dibikin lagi vaksinnya oleh oleh produsen-produsennya dan kita harus suntik lagi jadi kalau udah berhadapan dengan covid siap-siap disuntik tiap tahun seperti itu jadi sama seperti influenza kalau kita mau naik haji atau umroh gitu kan ada ada suntikan meningitis dan ada suntikan influenza nah influenza itu mahal 500 ribu gitu terus kadang-kadang kosong kenapa karena dunia itu akan begini untuk influenza Indonesia perlu berapa dosis? Amerika berapa dosis? Oke, okay, kita bikin satu juta dosis. Oke, okay. dengan uh, virus yang ada beredar pada tahun ini, mereka bikin. Mereka bikinnya pakai telur. Nah, kemudian uh, bikin tuh virus uh, vaksinnya, kasih Indonesia seribu, kasih Amerika seribu. Ternyata Indonesia kurang, kata kata yang bikinnya nggak bisa bikin lagi. Saya sedang bikin untuk tahun depan, udah nggak bisa lagi. Gitu. Sama dengan. COVID. Dia akan produksi ya untuk kebutuhan itu, kemudian ya segitu gitunya karena dia sudah penelitian untuk yang galur yang tahun depan. Jadi gantinya setahun sekali, perlindungan cuma setahun sekali, sama dengan influenza. Makanya sekarang pemerintah itu keburu-buru, jangan-jangan sampai jangan, gimana caranya nyuntik 300 juta ya penduduk Indonesia, tapi nggak boleh lebih dari masa kekebalan vaksin itu. Jadi mereka maksa untuk sampai Mei ya kalau nggak salah selesai gitu, jadi ya udah mah vaksinnya lagi nggak ada gitu, masyarakatnya banyak, adanya di tempat-tempat terpencil, suntiknya juga nggak bisa setiap orang saling suntik gitu kan, harus pakai tenaga kesehatan, tenaga kesehatannya juga disuntik dulu, itulah jadi masalah untuk covid. Kalau vaksinnya cuma sekali suntik, ada efeknya nggak? Ya nggak nggak total tadi, jadi kan misalnya untuk bisa terlindung total itu harus dua kali. Nah ya kalau sekali ya setengah lah gitu. Oh, setengah nanti ya, ya kemungkinan untuk kena ya bisa aja gitu. Itu dari Encep Gunawan ya. Oke. Lagi yang lain nih saya tarik lagi ke bawah. Udah habis. Eh, ya betul habis. Pak, alhamdulillah habis pak. Kalau mau tanya lagi boleh, langsung aja. Biar enggak capek nulis. Silahkan. Saya kembalikan ke Pak Asrul. Terima Masuk. kasih, Bu. Oh iya, yeah. okay. ini anutnya sulit di ketok Teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Halo? Bu? Ya, yeah. berarti kalau kita mau membuat membuat makhluk hidup, <laughs> itu kan <laughs> yang diproses, proses uh -huh. ditiupkannya ruh, itu kan di dalam inangnya ya berarti ya. Jadi iya. hanya pertemuan genetiknya di luar. Ya. Jadi ini ceritanya pakai pakai agama nih, pakai agama ya, Pak. Digabung <laughs> sama agama. Iya, <laughs> kan sebetulnya kan tetap ya Bu, ada kalau makhluk iya. hidup kan ada unsur fisiknya, ada unsur ruhnya, nyawanya unsur gitu ya, Bu. Iya. Jadi ya, berarti sebetulnya yang bisa kita rekayasa ini kan fisiknya Raga. ya. Betul. Nah, jadi raganya. Jadi tetap kalau proses apa namanya proses mungkin kalau tumbuhan agak uh, kalau yang yang non tumbuhan hewan atau manusia begitu ya bu yeah. ini berarti kan tetap proses berikutnya kapan ditiupkan ruhnya ini tetap berjalan ya iya lah iya pak betul jadi kan sebetulnya yang kita rekayasa itu cuma raga ya yang memberikan nyawa ke dalamnya tetap yang maha kuasa gitu makanya kalau penelitian uh, biotek itu lebih banyak gagalnya pak daripada jadinya kita udah gabung kita potong gitu si DNA kita gabung kita masukin ke uh, apa ekoli ekolinya mati pak ya kalian nggak ditiupkan ruhnya pak <gerti> jadi makanya sebetulnya eh biotek itu ya kita nggak bisa bilang tadi, ya tadi ilmu kesehatan nggak bisa kita cuma merekayasa badan dan tidak akan pernah bisa melebihi kesempurnaan dari yang pe, pe, pe cita, ya Gitu. Jadi kalau kita lihat di dalam film Jurassic Park itu jelas banget pesannya Pak. Bagaimana dia merekayasa semua dinosaurus itu betina supaya dia tidak beranak gitu kan. Tapi ternyata kan tiba-tiba ada yang jantan, malah jadi beranak banyak gitu. Itu adalah kelemahan daripada manusia. Dan uh, saya ada satu buku bagus ya, saya lupa namanya gen apa gitu. Jadi ada seorang peneliti ke Kozau siapa gitu yang dari Jepang. Dia belajar bioteknologi, dia ateis dia belajar bioteknologi dan kemudian dia malah menemukan Tuhannya di dalam angka-angka itu. Jadi dia bilang begini, saya menyusun ATGC empat huruf dan empat huruf itu luar biasa menjadi makhluk hidup yang berbeda-beda satu sama lainnya. Lalu siapakah yang menyusunnya sehingga menjadi makhluk-makhluk yang luar biasa dan dia mencari Tuhannya pak dan dia menemukan Tuhannya saat itu. Jadi sangat luar biasa gitu. Jadi kalau sesuatu itu kita pelajari selalu ada uh, kekuasaan pencipta kita di dalamnya seperti itu Pak Ya dan terus soal-soal makhluk yang tadi ya memang kalau saya pelajari bahwa memang manusia itu di uh, makhluk hidup itu terlalu selalu terbuat dari dua. Yang pertama adalah masa, yang kedua adalah energi. Jadi masa adalah traga kita Ibu ke-unmute, Bu. Ibu ke, mute, Bu. Bu, ibu ke unmute. Sudah. Saya sudah ngomong sama mana ah, ya, tadi? Iya. Ya, iya. <laughs> ya, ya. Jadi satu udah ya, yang aku. lalu. Oh, satu menit yang lalu yang jadi yang tadi yang tentang uh, penciptaan uh, makhluk hidup ya? Iya, jadi ya itulah. Jadi kita itu selalu, bahwa makhluk hidup itu terdiri pada massa dan energi. Jadi uh, manusia seperti kita punya massa, kita punya energi. di Dimana uh, dia akan massa itu akan hilang, akan meluruh, akan hancur pada saat energinya lepas dari badan. Jadi Ar, uh, pak arwah kita adalah energi. Dan kemudian uh, yang tadi bapak ibu uh, saya saya tergelitik dengan uh, ceritanya pak Aslo tentang Film Star Trek ya, Pak, yang suka kita pindah dari satu tempat ke pindah tempat yang lain gitu, tidak tertinggal gitu. Pak, itu udah ada, Pak. Sekarang juga udah ada, Pak. Bapak kalah sama pun Pak. Oh, uang ya, Bu. Bukan. Pak, coba lihat ya, Pak ya. Kita 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 lihat orang nyantet nih, Pak. Misalnya peniti, jarum deh, Pak. Jarum itu mengisahkan, Pak. Ya. Kemudian dipegang sama jin. Maka dia diubah jadi energi. Kemudian, energi itu dia e, lontarkan kemana mana yang dia arahkan, masuk ke dalam badan orang. Kemudian, oleh jin itu diubah lagi jadi masa. Nah, itu film Star kan? Seperti itu, Pak. Tubuh kita masuk ke dalam satu tempat, kemudian meluruh jadi energi, <laughs> lurus jadi energi. Energi itu dipindahkan ke tempat lain, misalnya ke planet lain. Gitu, kemudian dia diubah lagi jadi masa. Kan, sama-sama santet, Pak. <laughs> rumusnya sama pak eh sama dengan mc kuadrat pak ya. ya, makanya disebut sebagai metafisik ya. betul pak ya. iya mak ma ya itulah uh, itu pak abdullah pengen belajar kok itu bu <laughs> pak abdullah pengen itu itu saya ngobrol Jadi sama mengantarkan orang mengantarkan kan nanti pasien ya. enggak perlu datang gitu ya langsung oh. dari apotek. Oh iya. Nah. Kalau sekarang kan gitu kan orang yang ahli itu yang ahli ibadah itu ngobatin oh. orang nggak harus ketemu gitu. Dia doa bisa nyampe gitu. Ya karena dia yang kirim energi, Pak. Energi di dalam orang tadi dibuka jadi masa, jadi dia ngobatin lah, <laughs> gitu kan? teori fisiknya seperti itu, pak. <laughs> bu di di chat ada tambahan kayaknya, Bu yang. Iya. Uh, oh sudah dua uh, kali. Uh -huh. dan nah dan ada tenaga kesehatan yang kebetulan jadwal vaksinnya sama, tapi sekarang positif COVID. Uh. Ya pada saat gini, mungkin begini ya, kadang-kadang orang Indonesia itu gini, kayak misalnya Raffi Ahmad tuh, baru suntik sekali langsung pesta gitu. Udah terlindung, emangnya langsung ada kekebalannya. Jadi kalau kita sekarang nih, kalau kita misalnya kena infeksi, itu yang pertama kali melindungi tubuh kita siapa? Sel darah putih kan, sel darah putih sama semuanya tuh menyerang itu. Antibodi kapan? Antibodi itu paling cepat satu hari terbentuk jadi besoknya baru terbentuk antibodi nah itu tergantung jenisnya bisa seminggu bisa dua minggu nah yang pada kasus covid ini kekebalannya baru terbentuk setelah dua minggu nah selama dia suntikan pertama ke suntikan kedua mungkin dia tidak melindungi diri dia tidak pakai prokes karena sudah merasa e, sudah disuntik gitu nah padahal antibodi yang terbentuk baru setengah jadi kasarnya baru setengah udah nantang kata covid nya udah aku masuk aja gitu nah kayak gitu jadi E, tidak berarti bahwa e, kita sudah disuntik satu kali sudah ter, terbentuk kekebalan Setelah disuntik kedua pun perlu waktu dua minggu untuk terbentuk bagus Bahkan kalau bisa 40 hari baru terbentuk sempurna Nah nanti tiba-tiba yang datang om virus yang mutasinya luar biasa Ya kena lagi kayak gitu Makanya sampai sekarang pun orang sudah divaksinasi tidak bisa jadi satu jaminan dia tidak apa kan tetap aja diperiksa antigen di naik pesawat gitu tetap ya karena ya itulah luar biasa virusnya sampai kita semua telak sama dia mah luar biasa gitu jadi tetap harus menggunakan prokes walaupun kita divaksin kita nggak tahu apa yang kita hadapi makhluknya kan makhluk kasat mata yang namanya kasat mata itu bukan yang disukai nonton di GTV itu tapi kalau mata itu ya virus yang bahaya kalau yang, yang di TV itu cuma tinggal didoain aja, hilang insya Allah. Tapi kalau yang ini kan harus divaksin. Susah, Pak. <laughs> Seperti itu. Terima kasih. Apakah setelah Jadi negatif? kalau ya? ini adalah rekayasa ekonomi kurang ajar sekali ya, Bu? Iya, <laughs> Jadi, saya juga enggak tahu virusnya ya. Virusnya diciptakan, vaksinnya diciptakan. <laughs> oh iya. Kalaupun iya begitu, ya biarlah dia urusan sama pencipta kita gitu. <laughs> Karena memang kan pernah kejadian seperti itu e, senjata biologis kan berarti senjata, senjata biologis, biologis yang tujuannya ya. ekonomi ya terserahlah eh bagaimana hitungan dengan yang maha kuasa lah Yang penting kita ya, mah bu. jadinya kita juga <laughs> lebih dekat sama yang maha kuasa sih Bu. Iya betul, yang penting mah kita jangan suudon lah gitu masa iya sih tega-tega banget kan yang mati ya. juga banyaknya rakyatnya sendiri gitu ya. Tapi yang nggak tahu kalau komunis sih E, beda kali ya, dengan era covid kan? alhamdulillah asma saya nggak kambuh nah itulah tahun ya, betul karena preventif terus <laughs> karena jadi harus banyak gak, ya, gak kok, boleh ya? gak boleh stres gak boleh gitu jadi apa namanya tetap menjaga diri gitu ya betul misalnya betul. Kita harian kambuh sekarang alhamdulillah iya betul, uh, pak. admin pak Sony mau tanya mohon ya. un, nya iya udah pak Sony Ya. Yeah. Ya mohon izin pak ketua yeah. saya tanya dulu. Iya yeah, iya. Yeah. <laughs> Terima kasih Bu Tiana atas waktunya pak ketua mohon izin. Eh uh, tadi yang bapak ketua sampaikan menarik bu buat saya gitu ya tentang kayak apa bioteknologi ya di dalam dunia apa uh, teknologi dalam uh, apa uh, luar angkasa begitu. Karena saya baca juga di Perancis sekarang sudah tercipta bu kita me me menaik pesawat. Uh, budget keluar angkasa itu dalam satu hari, satu minggu, satu tahun tidak tidak mengisi bahan bakar begitu ya. Mm juga -hmm. sebuah rekayasa teknologi juga yang luar biasa saat ini, cuma mm -hmm. mungkin belum launching saja. Iya. Yeah. Nah kemudian mm -hmm. dari yang tadi ibu sampaikan domba doli juga itu itu sangat menarik bu karena memang dunia peternakan ingin menghasilkan apa kualitas daging yang bagus, karkas yang bagus yang berkualitas yeah. dan sapi juga yang sirloinnya yang bagus luar biasa gitu yeah. mungkin makanya banyak di, dilakukan rekayasa genetik seperti itu ya di dalam, yeah. dalam bentuk cloning begitu. Nah di dalam di dalam dunia farmasi itu sendiri kira-kira uh, dimungkinkan tidak bu ya misalnya diciptakan sebuah uh, teknologi seperti itu ya untuk Misalnya mencari apa namanya uh, uh, apa, uh, uh, apa uh, hewan yang mungkin bisa dikembangkan untuk dunia riset uh, farmasi begitu atau mungkin tanaman-tanaman yang memang uh, memiliki khasiat ya, uh, apa namanya bahan bahan aktif uh, farmasinya yang sangat dibutuhkan terutama mungkin saat ini ya dalam dalam pengobatan penyakit-penyakit dalam gitu ya Bu yang mungkin membutuhkan biaya yang yang sangat besar begitu loh Bu. Nah, dengan apa diharapkan dengan teknologi rekayasa ini atau mungkin uh, ya cloning seperti ini bisa membantu ya menciptakan apa uh, biaya yang tidak tidak begitu mahal ya Bu ya untuk masyarakat kita lah gitu ya atau mungkin dunia begitu. Karena sekarang kan pasti sesuatu yang timbul itu juga tidak luput dari apa namanya kepentingan-kepentingan Politis ya bu ya okay. gitu karena mungkin dunia farmasi sangat sangat apa eh, apa eh, luar biasa di Amerika yang bukan bukan yeah. tadi karena keuntungannya sudah sudah bisa dihitung dari <laughs> segi finansial ya bu ya. Gitu. Yeah. Makanya setiap presiden pasti mem mempunyai visi visi dan apa eh, tujuan terutama dunia farmasi begitu karena sangat sangat menarik sekali keuntungannya ya, bu untuk bisa yeah. dia jadi presiden juga bisa buat modal dia jadi gitu, ya, ya. Artinya dari dari segi politik itu besar sekali peranannya perusahaan-perusahaan farmasi makanya sangat didukung sekali di Amerika Serikat seperti itu. Jadi, nah kira-kira menurut pandangan ibu proses rekayasa ini terutama dunia farmasi ini barangkali untuk teman-teman ya mahasiswa juga bisa di bisa dapat informasi yang kira-kira apa nih bu yang kira-kira bisa kita dapatkan gitu kita raih supaya apa namanya bisa bisa buat bahan penelitian kami juga barangkali ya atau mahasiswa e, STF juga itu. Terima kasih Bu Tiana. Iya, terima kasih Pak. Saya coba jawab ya Pak. Jadi sebetulnya kan kalau rekayasa genetik itu menggabungkan gen, berarti kita harus punya sumbernya kan Pak. Yang kita harus lakukan cari, harus mencari sumber e, apa, hew, apa makhluk hidup yang punya gen tersebut. Nah, ya, jadi yang langkah pertama ya harusnya eksploitasi. Jadi eksploitasi yang ada di dalam bahan alam kita nah kita sekarang berduyun-duyun kita periksa banyak hal yang ada di tanah gitu jadi maksudnya tanaman atau hewan yang ada di tanah yang kita belum eksplor justru malah lautan pak bahari yang tadi saya ceritakan itu adalah sumber-sumber yang luar biasa pak jadi, jadi kalau bapak apalagi Cirebon kan nih laut ya Pak coba Bapak lihat di dalam lautnya. Waduh itu yang namanya spong yang namanya rumput laut dan lain-lain itu kalau ini ada tempat-tempat yang masih asli itu yang dia warna-warninya luar biasa. Dan dia punya molekul-molekul yang luar biasa, jadi yang dia anti tumor, antioksidan, antibiotik dan lain-lain. Itu yang harus kita eksplor dulu. Jadi sumber daripada gennya tadi. Kalau kita sudah dapatkan sumbernya, kalau dia metabolitnya ada suatu protein, berarti kan ada gennya. Kan tidak selalu harus dia bentuknya protein kan Pak? Kalau dia protein, berarti ada gennya. Nah gennya kita tinggal pindahkan, pindahkan ke tanaman yang umum. Jadi kita tidak perlu kita misalnya mendapatkan itu dari laut. Jadi kita bisa bisa titipkan ke dalam tanaman kah atau ke dalam hewan kah? Contoh yang paling gampang, Pak. Bapak mungkin pernah lihat ada telur yang isinya omega 3. Telur yeah. omega 3. Bagaimana mungkin telur itu ada omega 3-nya sedangkan omega 3 itu adanya di ikan paus di laut dalam? Bagaimana sekarang ada di telur gitu? Ya itu dipindahkan gennya, Pak. Dari paus di laut dalam dimasukkan digabungkan pada ayam sehingga ayam-ayamnya menghasilkan telur yang dia menghasilkan eh, omega 3 seperti itu. Jadi itu teknik-teknik yang bisa digunakan dan sangat bermanfaat pada masyarakat. Kita bisa lihat bentuknya kan. Telur yang omega 3 itu kuningnya juga beda, besar kuningnya gitu dan dia manfaatnya juga luar biasa. Sama seperti kalau kita mem memakan omega 3 yang kita beli suplemen yang ada di pasaran seperti itu. Jadi bisa kita lakukan seperti itu. Tapi sekali lagi cari sumbernya. Jangan sampai e, kekayaan alam kita yang luar biasa ini malah dieksploitasi oleh orang-orang e, luar. Lucu banget itu. Saya pernah kejadian gini Pak waktu saya S3. Saya cari jamur monaskus. Nah, jamur angkak. Saya harus, e, min, harus beli ke Spanyol. Akhirnya dapat tuh. Udah perjuangan luar biasa saya dapat galur monaskus yang dari Spanyol. Pas saya baca jamur itu asalnya dari Tegal, Bapak. Bayangin dong, saya kan cari-cari ke 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 sana, I, aslinya dari pasar di Tegal. Jadi apa yang kita bisa lihat bahwa ternyata banyak sekali e, kekayaan alam kita yang dibawa orang-orang luar. Dan ternyata di sana mereka memproduksinya, dan menghasilkan obat-obat kita tahu yang namanya angkak itu sekarang banyak dipakai untuk demam berdarah. Tuh. Karena dia kuat banget antibakteri, antivirusnya kuat banget ini saya belum berani aja angka saya coba sama uh, covid karena pakai TBC mati gitu sih TBC-nya pakai segala macam mati itu antibakterinya kuat banget dan dia juga anti kanker gitu nah itu kita bisa lihat gitu orang lain udah tahu uh, apa uh, kita yang punyanya nggak tahu sayang banget kayak misalnya kawah-kawah gunung berapi emang mereka punya kawah-kawah gunung berapi kita yang punya mah kita ring of fire nah di dalam air air uh, apa panas tadi itu ada bakteri-bakteri yang namanya termofil. Bagaimana mungkin bakteri itu bisa tahan di suhu di atas 100 derajat Celcius kalau dia tidak punya metabolit yang luar biasa. Nah, metabolit-metabolit inilah yang harus kita isolasi dan e, biasanya punya efek untuk obat seperti itu, Pak. Yang gampang satu contoh lagi, Bapak mungkin pernah tahu tentang tanaman namanya kantung semar. Kantung semar itu dia mendapatkan proteinnya dari serangga. Jadi dia ngetrap gitu. Jadi kalau ada serangga jatuh, ini hancur kan diambil tuh nitrogennya, proteinnya. Sebetulnya yang mengerjakan menguraikan daripada eh, apa insek tadi itu adalah bakteri, Pak. Jadi kalau kita dari kantung semar itu cairannya kita tumpahkan, kita tumbuhkan di dalam medium, kita akan mendapatkan bakteri-bakteri. Dan bakteri-bakteri itu mampu menghancurkan kitin sekeras itu yang ada di dalam insek. Yeah. Kalau dia bisa mengacurkan kitin, berarti dia menghasilkan suatu protein yang namanya kitinase. Kitinase itu adalah antibakteri, Pak. Jadi kita bisa lihat. Jadi coba Bapak Ibu, Bapak Ibu teliti. Eh, semua makhluk hidup, terutama yang hidup di tempat-tempat yang eh, apa ya? Saya bilang eksotis ya, karena tidak umum gitu. Misalnya di gunung berapi, di tanah-tanah kering, lumpur lapindo di apa sih di muara muara yang payau gitu ya. Misalnya pohon bakau, nah, kenapa dia bisa tumbuh di payau sedangkan yang lain nggak mampu? Pasti punya tabel sekundernya luar biasa tuh. Banyak sekali. Atau ikan-ikan yang dalam, kita tidak perlu nyelam sampai dalam, ambil aja ikan yang dari laut dalamnya. Kita kemudian ikannya kita gulingkan dalam medium, kita akan dapat bakteri-bakteri laut dalam. Penghasil antimikroba. Mungkin itu. Baru setelah itu baru kita main rekayasanya, Pak banyak pak wah dunia kita tuh biodiversitasnya nomor dua loh di dunia pak setelah setelah Brazil kita aja aja yang belum itu tadi saya cerita ke Sulawesi yang yang berenang di situ sama orang eh, ini apa Australia ternyata orang asalnya itu bukan hanya nyelam nyelam doang metikin tuh pak metikin segala macam ini ngambil ini sampel ini dalam hati lu nyuri ya saya bilang enak banget ya dalam gua dibawa udah gitu dibikin jadi antibakteri dijual juga ke kita kita aja yang mau dikerjain, Pak. Ya. Gitu, Pak ceritanya. Ya. Silahkan jadi, cari sumbernya dulu. Jadi sebenarnya kita sebagai se sebuah umat Nabi Muhammad harus kaya, ya benar ya Bu ya. Kaya, ya Bu ya. Karena kaya ya. kan bisa menjadi bisa membeli begitu. Kalau Hah. dulu ada cerita perdebatan sedikit ya Bu ya. Nah. Eh, Pak ketua mau, mau, nama waktu apa waktu sebentar. Iya, iya. Iya, ada sedikit cerita bahwa kanjeng Nabi Ibrahim merasa iri kepada Nabi Muhammad. Tapi irinya akan ya. siapa? Seorang Nabi pasti membawa berkah katanya. Betul. Nah ceritanya Nabi Ibrahim kan iri nih kan pasti kaumku yang paling pintar. Ah. Tuh. Ya, nyatanya kaum apa uh, Israel kan pintar lebih ya. pintar dari kita. Ya artinya kaum Nabi Muhammad kan kanjeng Nabi kan kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Tapi kanjeng Nabi Muhammad pasti yang lebih lebih lebih, lebih hebat eh, kenapa? Dia pasti lebih kaya.

Ya, apa ya, kalau kita kan mungkin tidak seperti itu tetapi artinya berarti kalau kondisi sekarang kita harus kaya seperti itu ya biar ya, karena karya kita yeah. bisa yeah. orang yang bikin yang bikin produknya itu gitu <laughs> <laughs> <Kita bisa laughs> ya sebetulnya <kita> gitu. <laughs> betul betul jadi sebetulnya kan kayak orang Israel gitu yeah. orang Israel satu pinter dia dilebihkan dalam dalam Alquran dinyatakan dia punya kelebihan dalam otak nah, itu. tapi yang nggak mereka nggak punya adalah iman yeah. uh, otak tanpa didakung sama iman itu nol besar pak Ya, yang tapi... ada hanya sombong yang keluar gitu. Ya. Tapi kalau kita uh, otak kita didukung sama iman, maka uh, apa, ilmu itu dibuka lagi. Jadi ya. kalau misalnya mereka segini saya saya jago banget. Tapi kalau kita karena kita uh, belajar kemudian juga beriman sama Allah itu dibuka lagi pengetahuan di tempat lain, dibuka lagi tempat lainnya. Kita kaya lah. Ya, loh kelebihannya uh, umatnya Nabi Muhammad karena dia disertai dengan iman. Percuma cuma ya, Pak mau sepinter apapun, sekaya apapun, nggak pakai iman nol besar Pak. Ya, setuju. Ya. <laughs> ya. Terima kasih Bu Tiana. Iya iya. Terima kasih Pak Ketua. Iya. <laughs> ya. Ini sekarang hari ini startup startup yang muncul itu sebetulnya kan startup di bidang bioteknologi nih. Iya. Memang ya. yang yang terbanyak hari ini memang IT startup bikin game startup. Tapi saya <laughs> Ini kayaknya suatu saat, akan lama akan kesusul sama startup bioteknologi. Jadi kalau mau bikin teman-teman uh, ini mulai sekarang ya sebetulnya, kalau mau ya tadi apa uh, sambil sambil menjalankan usaha yang sudah jelas apotek yeah. kayak gitu, kita mungkin punya hak tadi apa tadi apa kira-kira peluang-peluang ini kan, yeah. Indonesia dengan kekayaan hari ini ya, sebetulnya ya nggak uh, usah ikan yang di laut dalam misalnya ikan yang di lumpur aja oh, bisa itu pak dia bak. punya kemampuan ya bu ya bu ya iya betul Disitu. betul bisa kan ada itu dia punya yeah. kemampuan menyimpan oksigen paruh itu kalau yeah. kalau bisa misalkan kita yeah. tadi yeah. ya, menggabungkan ilmu bioteknologi kalau ada, ya. walaupun ini tentu saja perlu perlu banyak baca lagi perlu yeah. diskusi perlu untuk untuk pengembangan pengembangan ini yeah. tadi ada chat lagi bu tapi uh, COVID lagi, ini mas uh, autoimun. Oh, Autoimunnya, bu. Hmm. Ya. Yeah. Kayaknya kalau pencernaan masih boleh ya, bu. Jadi sebenarnya kan ada tiga tuh. Ya, oh so, enggak, ya bu. Setahu saya begini sebetulnya, kenapa orang ini nggak boleh orang ini nggak boleh divaksin karena belum ada penelitian ke arah situ. Jadi belum aman gitu. Jadi kemarin itu kan 1600 orang yang di, di sebagai apa? sukarelawan untuk disuntik Covid. Itu untuk eh, ada syarat-syaratnya jadi sukarelawan itu yang usianya sampai 59, yang dia tidak punya penyakit dan lain-lain. Aman gitu kan. Nah, belum ada penelitian kalau disuntik sama orang autoimun. Jadi eh, untuk perlindungan sebetulnya. Jadi karena nggak ada data kalau nanti ada data bahwa ternyata orang autoimun itu gak apa-apa disuntik vaksin, maka akan dibolehkan seperti itu. Masalahnya cuma terbatas data. Jadi kita tunggu saja. Nah, kalau kalau autoimun itu sebenarnya begini pemikiran orang begini, kan virus COVID itu yang paling bahayanya adalah reaksi imun kita. Reaksi imun kita itu berlebihan, jadi kayak orang marah ditegur marahnya berlebihan, nah, nah sistem imun kita itu kalau covid gitu, maka disebut sebagai badai sitokin. Nah badai sitokin ini yang mematikan, karena badan sitokin ini yang dia membuat cairan banyak, kemudian dia merusak jaringan-jaringan sekitarnya, paru-parunya jadi rusak, ginjal rusak dan lain itu sebetulnya kan badai sitokinnya gitu. Nah sekarang orang autoimun itu eh, apa imunnya itu udah aktif banget gitu pak. Kalau sekarang dikasih covid tambah aktif itu tak, e, di, takutnya berbahaya tapi tapi itu karena memang belum ada data aja hanya baru teoritisnya takutnya seperti itu gitu jadi memang untuk sementara e, ada baiknya jangan dulu sambil kita menunggu di dunia kan jangan kita yang jadi korban kan biarkan aja datanya dulu ada gitu kalau kata dunia oh ini sudah ada nih datanya orang autoimun nggak ada nggak ada ada masalah tuh ya mesti boleh disuntik seperti itu Nah, kalau sudah membaik ya bukan semukan membaik sebetulnya terkontrol. Kalau terkontrol kayak misalnya orang yang sekarang kan yang tekanan darah juga boleh disuntik kalau tekanan darahnya terkontrol. Diabetes juga boleh sudah terkontrol. Nanti pelan-pelan sekarang diabetes sudah boleh lagi karena datanya orang-orang diabetes disuntik gak ada masalah apa-apa. Gitu aja. Pelan-pelan itunya datanya. Gitu. Hanya ya itulah kadang-kadang tuh media masa tuh suka blow up itu di Uh, di mana gitu mati semua disuntik covid gitu apa di apa sih namanya rumah sakit eh, rumah jompo gitu kan itu kadang-kadang juga nggak bener sih mereka tuh nggak memikirkan bahayanya yang membuat berita-berita seperti itu ini badai sitokin gitu badai sitokin tuh gini jadi kalau misalnya ada benda asing ke dalam tubuh kita yang pertama bergerak itu teman-teman yang saudara darah putih deh gitu itu kan Lapis pertama kalau kalau TNI itu lapis yang paling depan pejuang pertama gitu. Nah pejuang garda kedua itu biasanya berada di markas markas cadangan RPKAD kalau ya, zaman dulu ya Pak ya. Nah, jadi nah kalau sudah tentara gadis depan itu sudah kewalahan tentara cadangan ini keluar. Nah salah satu antara lain ada misalnya sel B, sel T kemudian ada sitokin di situ. Nah sitokin ini tugasnya dia itu semacam kayak kita bicara gitu, jadi e, bicaranya sel itu kan pakai senyawa kimia, nah senyawa kimianya antara lain yang disebut sebagai sitokin, nah, sitokin ini jadi ngasih tahu eh sel B, sel B itu ada musuh di depan sana itu yang ngajak ngobrolnya itu pakai senyawa kimia yang namanya sitokin itu, jadi kalau misalnya sitokinnya dirangsang, maka sel B dan sel T-nya aktif banget gitu. Dan kalau yang aktif banget itu malah merusak, seperti kita kasusnya lupus gitu kan, terlalu aktif kan, terlalu aktif. Akhirnya, eh bukan hanya merusak pendatang yang covid-nya itu, tapi dia juga merusak tubuh kita sendiri, tubuh kita sendiri misalnya paru-parunya dirusak, ginjalnya dirusak, dan lain-lain. Itu kematiannya itu biasanya justru kerusakan-kerusakan organ. Jadi udah harus gagal ginjal, gagal jantung dan lain-lain karena COVID-nya itu. Karena badai stokinnya, badai stokinnya luar biasa pak. Gak ada penyakit lain yang gak seperti ini. Cuma, cuma covid yang badai stokinnya luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ini, Bu Tiana, ini ada Bu Retno kaprodi ya? PSPA yang tadi Ibu cari. Oh iya yeah, iya. Yeah ternyata udah gabung dari tadi. Assalamualaikum. Salam Iya nih. takut ini nggak stabil tuh bu, jadi nggak nyalain video. Oh iya, ndak apa-apa bu. Ya salah zoomnya udah capek bu, zoomnya udah berapa <laughs> satu tahun lebih dia dikerjain kita semua. <laughs> <laughs> iya iya. Gimana bu? Iyi, aman, terima ya, kasih Iya. Ya. Alhamdulillah aman. Iya. Iya, saya dengar kabarnya bagus. tuh. Iya, iya, Bu. Gimana, Bu? Iya, Bu. Iya, yeah. ah, terima kasih sekali. Ini materinya bagus sekali. Alhamdulillah, baru ini, baru tahu Bu. Baru ini, iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Iya, yeah. yeah. saya tuh kalau dapat kabar, uh, meninggalnya Pak Cece, aduh, sampai ya ampun gitu. Kan saya sering ketemu Pak Cece yeah. di kota gitu. Masya Allah, saya pikir yeah. beliau akan bertahan gitu karena kan sempat sembuh ya, sempat sempat saya sempat sembuh mm -hmm. gitu. Dapatnya kabar kayak begini, masih Allah, Pak Cece udah kebayang aja wajahnya kan sabar, beliau kan. Iya, <laughs> adem ya bu ya. Adem kayaknya. Gitu. Badai sitokin bu, jadi iya, beliau iya. itu sebetulnya sudah negatif. Nah itu. Swabnya negatif, swab tapi ternyata di cairan paru-parunya masih apa? Makanya dibawa ke rumah sakit paru itu, di cairan paru-parunya masih positif. Jadi kalau swab normal oh. sudah sudah negatif. Hmm. Nah, ini mungkin ya tadi betul Bu, kita harus waspada karena ke, apa namanya e, virus ini kalau kitanya lemah kan tadi dia langsung bisa bahaya gitu nyerang Betul, gitu ya. betul. Iya, Pak, iya. Makanya kalau yang comorbid itu sudah di dalam organ-organnya ada masalah kena badai sitokin yaitu yang agak bahaya sih yeah. untuk yang komorbid ya. Seperti itu. Baik baik, uh, ini terakhir <laughs> dari keluarga enggak selesai-selesai, ini dari oh 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 mbak Lila. tadi sudah Balila. yang tadi Sitokin tokin kan sudah ya bisa ditanggulangi agak susah. Terima kasih terima kasih Bu iya. Dokter Tiana. Nah, iya sama-sama. Waktu yang luar biasa yang Ibu sampaikan hmm. Ibu berikan kepada kami ya, ini mem me tadi ya menggugah kita uh, pertama memang Produk-produk biologi ini sebetulnya kalau kita bisa memanfaatkan mm -hmm. lebih alam, lebih aman lah ya dibanding obat-obat kimia, gitu ya. Walaupun penyalahgunaannya juga ya, di mana aja namanya penyalahgunaan ya pasti ada, gitu ya. Tinggal kita tinggal Nyakan gitu ya. Uh -huh. Morfin kan dulunya alam juga ya, jadi yeah. tapi disalahgunakan juga bisa, gitu ya sama ini produk-produk ini disalahgunakan pasti bisa gitu kan? Iya. Yeah. Uh, cuma uh, apa yang ada di film-film hari ini mungkin sudah lebih konkret ya bu. Kalau film-film yeah. anak-anak kan ada, ada di huluk segala itu kan rekayasa ya? <laughs> secara Mutasi teori, itu bu. Iya. <laughs> <laughs> Mutasi. Iya. <laughs> <laughs> yeah. yeah. Jadi hari ini oh ternyata itu kayak begini ta. penelitiannya mungkin begitu ya. Yeah. Dan memang dunia sudah 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 merespon positif gitu ya bagaimana Indonesia tidak ketinggalan ya. dan kita sebagai orang kesehatan yang belajar sebagian kecil tentang biotek ini semoga kita juga punya punya wawasan ya begitu dan tadi produk-produknya juga sudah ibu sampaikan bisa jadi produk-produk itu memang kita jual juga gitu ya bu iya kita uh, pakai pak tinggal nanti kita kita pakai ya bu ya gitu. <laughs> begitu Bu Tiana, Hatur Nuhun, Tisan, gitu. Sama -sama, Ibu pa. Tiana ini sebetulnya ada darah Cirebonnya. Iya, saya orang Cirebon <laughs> kok. Saya seorang cerbon. orang Cirebon. Orang Cirebon aja ya, bu. Ibu saya nah, orang Jatiwangi, kasih, ayah saya Ibu, orang Cirebon. Uh, eh, Cirebonnya bu. Yeah. <laughs> Jadi nanti memang harus sering-sering uh, ke -sering Cirebon bu, gitu. Yeah, iya, siap. <laughs> terima kasih Bu Tiana uh, dan teman-teman semuanya, ya. Semoga ilmu ini bisa kita kembangkan, kita manfaatkan, ya, dan tadi kita amalkan untuk kebaikan kita bersama. Baik, saya sebagai moderator, mohon maaf apabila dalam apa memandu acara ini ada hal-hal yang kurang. Putiana, kalau diizinkan nanti slide-nya tadi dikirim ya, Bu. Boleh, boleh, boleh. Siap. Ya Bu. Ya nanti ya, ya kami sebar lagi. Terima kasih. Marilah Sam sama-sama acara ini kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada salah salah kata. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Bu. Sama-sama. Makasih Ibu. Sama, sama.